Have you ever seen such a beauty that lies deep in a mountain crater? Standing through the mid-sky of central Java, Mount Sumbing represents kindness to its surrounding livings. And as we walk through the east route, the mountain walls will seduce your adventurous soul while reaching the summit. And the crater transforms into a royal garden from its past creation. Mount Sumbing Via Banaran, the concealed charm from the east route. Betul, co-host lagi nih. Puncak Raja Wali. Aku dari Poljo, jadi temunya itu pas di tengah. Kalau aku resep bener pokoknya. Selamat malam dari penginapan. Belanjaannya banyak banget. Iya. Ini kita nginepnya di Temanggung, tapi masih deket Secang ya, Sep, ya ini ya? Belum jauh sama Secang ya, Sep? Iya, di antara Temanggung sama Pusat Kutai. Iya, jadi ini kita belum di Pusat Kutai, tapi di Temanggung. Dan ya, penginepannya nyaman, ini bisa masak-masak. Hah, aku mau ngasih tahu apa ini tadi. Mana sendal gurak? Nah, jadi kita bawa cool box, karena kan posisinya cuma di Jawa Tengah nih. Kayak berapa jam dari rumah langsung nyampe. Nah, ini dia cool box-nya buat perlengkapan besok. Ini ada bakso, baksonya enak banget. Somai juga kita bawa, terus ini rendang yang masak ibu, besok kita juga bawa. Terus ini ada es batu. Nah, ini itu es batunya kita isi ke termos karena Sumbing itu panas. Kita bawa rendang banyak banget ini. Kemarin nitip dimasakin ibu 2 kilo. Ini juga daging slice yang udah tak goreng. Batu. Wah, ini ada Pak Demin ini. Pak Demin ini mana dagangan ini? Wih. Nyiapin. Iya. Berarti ini semua masuk tasmu ya, Min? Enggak gitu lah. Ntar kita kasih lah master jatah nih biar enggak iri ya, master ya. Enggak iri ya, Anan lah. Enggak iri ya, Anan. Kita besok sandwich tuna aja. Tuna. Ini keren nih. Logo lama banget nih, sudah nggak dipakai. Eh Pak De, jangan lupa packingannya masih ada rendang. Wow. Masih ada cool box. Masih ada cool box isinya rendang, daging, bakso. Ini kok bau mbak-mbak? Siapa yang pakai? Kamu ya? Agak. Siapa yang bobal sem? Yang apa? Radit. Mas Adip yang bobal sem? Kan aku. Tapi speknya yang cocok kamu yang bobal sem. Mentang-mentang setilannya begini nih. Gimana pendapatnya Mas Amin? Gimana? Cocok. Lah, bobal saya pas kamu lewat ini. Eh, ganti tadi. Terus aku utang lagi. Bagus, Min. Itu ciri khas. Masak-masak. Wih, masak apa itu, Master? Ini bazem. 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 Sayur bazem. Bazam. Wih. Sok kabeh. Remuat ya ini. Selamat malam dari penginapan. Malam ini kita akan mengisi nutrisi, mencoba memenuhi kebutuhan fiber. Ini tadi Master masak. Anu ya. Bazam. 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 Ini ayam aku bumbuin dari rumah. Bawa ke sini. Apa jenengnya terus digoreng tadi. Aku kalau memang cara makanku aneh ya, kalau makan dipisah. Kalau makan sayur, nih. Makan. Pas. Pas, Master. Jos. Kurang iki sambel. Sambel ceri. Loh,
sambelmu dong. Sambel apa? Sambel teri. Kamu dong. Iya, produk saya itu. Keluarnya dari mana? Produksinya dari mana? Ya dari dalam lah. Pagi Dona. Ini kita lagi masak-masak nih. Daging. Kemarin itu daging slice udah aku tumis dulu di rumah, cuma aku tumis pakai garam, ngilangin airnya. Terus aku seal pack. Mau tuh mau tinggal panjang kan? Iya. Boleh kan? Sarapannya langsung aja, nggak usah basa-basi. Rendang daging buatan ibu, daging slice sama tumis kacang panjang. Ini kita banyakin proteinnya double-double biar kenyangnya tahan lama. Yang lain masih pada sibuk. Weh, Mio Karbu Master. Weh, akras. Genah, bleng. Selesai persiapan, kita langsung aja pamit sama ownernya Homestay Syariah, Eyang. Homestay Syariah, Eyang. Nih Pak Eyang ini. Ini kan saya sampai saya buatkan ruang spektakel kan karena seringnya orang daki mampir sini. Oh gitu? Iya. Nah, ya. Wah orang tua-tua banyak ada itu. Mandula-mandula itu di atas tanggul itu masih sudah naik gunung. Ya, jangan lupa yang mau ke base camp Banaran bisa nginep sini dulu. Nyaman. Pamit dulu ya, Pak. Ya, hati-hati ya. Akhirnya kita langsung lanjut perjalanan menuju base camp. Dari homestay menuju base camp itu cuma 12 km. Kurang lebih setengah jam lah. Lumayan deket sih termasuknya karena kita startnya dari area kota ya. Tapi kalau kalian bawa mobil, pastikan dalam keadaan sehat. Soalnya tanjakannya lumayan curam dan kadang nggak rata gitu jalannya. Nah ini sebenarnya udah nyampe base camp ya, tapi kita langsung lewat aja gitu biar kelihatan dulu gagah mobilnya kayak apa. Enggak sih, kita juga mau sekalian muter balik biar gampang pas parkir. Ya, sekarang jam 10. Lewat 11 kita baru saja sampai di base camp Banaran. Jalannya sempit ya, jadi kalau bawa kendaraan pribadi pastikan kuat di tanjakan kerakal seperti ini. Sebenarnya kalau untuk parkir nanti di bawah, kita kesini tuh karena apa tadi? Oh, karena kita mau ngedrop barang-barang yang di atas. Nah, ini cuacanya sangat terik dan panas. Apalagi ini adalah jalur timur. Kan panas banget pasti ke depannya. Makanya aku pakai lengan panjang. Benar-benar. Nah, kalau udah sampai base camp, pasti tahu dong ritual selanjutnya. Ya, bongkar-bongkar. Beginilah kalau seninya road and hike trip. Yoi, ya opo, ngomong opo. Wih. Wih, Amin ditambah nih. Selanjutnya kita registrasi. Kali ini Master ya yang kejatuhan ngurus registrasi. Checklist dulu. Sebelum naik kita checklist barang bawaan. Supaya nggak ada yang ketinggalan dan berlebihan. Biasanya pada berlebihan loh. Nah, sembari Amin sama Master checklist peralatan yang kita bawa, ya walaupun Amin sambil makan bakpia, aku ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Sutrisno. Biasa korek-korek info jalur, biar ada yang diceritain gitu. Nggih, niku anu nggih sekitar 100 meter nggih teng saking pos nol Brangkalan. Berarti Brangkalan amargi kathah Brangkale. Nggih, kathah Brangkale. Brangkalan. Nah, kalau ini ruang tengahnya base camp ya, cukup luas dan kamar mandinya banyak.
Beneran deh, cuma lupa aku video. Nah, sekarang kita mainan timbangan dulu. Ini yang pertama tasku dulu ya. Kok 17? Berarti yang kemarin lebih berat dong. Oh, ini nggak seberat kemarin. Iya. Kok bisa? Ya, karena kemarin punya aku sisaan nggak dikalibrasi, cuy. Klarifikasi, guys. Berapa? 18. Wih, 05. Itu kan? Enggak, padahal lebih berat yang kemarin, kan? Rusak kali itu. Berapa? 24. Gak 41. Wah, parah lu. Parah lu. Kita ulang lagi. Parah lu. Ulang, biar percaya nih. Parah nih. Ngecit lagi dia. HP-nya coba dikeluarin. Mulai dari nol ya. Oh, ya mulai dari nol, guys. Parah nih. Tangannya stabil. Mundur. Mati. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya, Kak. Ya. Ya. Jangan kena kaki. 24 sih. Dadah. Ya kan seharusnya kan enggak seberat kemarin toh. Kalau aneh kan gila kemarin. Makanya kok tempatku mau lebih berat. Mas-mas yang kan 18. Masa sama kayak punya aku? Iya ya. Yang mau apa sih? Ini sama. Oh ya sama ya. Eh ini tuh sama. Mas udah kamu jago. Kau udah. Oh iya ya. Berarti kemarin aku sama kayak Septian. Iya. Tungnya aku 18. Oh sama. Di video dong, di video. Nih. Ini kalau tolak ukur, kalau tanganku masih kuat ngangkat, itu berarti masih beban nyaman. Ini tuh, masa tadi diukur 18, ini aku masih bisa ngangkat. Kemarin keraung tasku aku gak bisa ngangkat pakai tangan. Berarti yang kemarin salah dong. Klarifikasi, berarti kemarin masih dalam peluang. Aku masih bisa ngangkat yang kemarin. Minyakmu berapa, Min? Belum. Ini 50 kilo udah gak ngangkat nih hasilnya. Berapa tuh? 40. 40. Masih sama. Ini 40, Min. Jadi mana sih? Kok sama kayak kemarin? Naik Gunung Jawa Tengah ya. Terus yang berat apa sih? Bapia itu. Bapia sih kayaknya Bapia Mas Adib. Bapia, ah, Maya Mas Adib belum nih. Sampai brutal Bapianya. Ini ringan gitu. Kok ada yang ngasih? 19, 20. Wah, tadi saya nimbangnya bakule. Bakul mbak. Yuk. Lanjut. Kita langsung aja naik ojek ya ke pos 0 Brangkalan. Nah, biaya ojeknya Rp30.000 aja. Pemandangannya sebenarnya bagus sih, tapi di sini aku sebenarnya agak mulai was-was. Karena kalau dari arah bawah kelihatan cerah, tapi kalau ke arah gunung itu kelihatan banget mendungnya. Tapi mungkin memang ini ya uniknya Gunung Sumbing itu, perbedaan kontras cuacanya itu kelihatan banget. Barang kok mau orang ngenteni? Iya. Berarti nek itu mau ujug-ujug wis tekan. Tak kira iso mundur. Ternyata cuma 5 menit nyampe sini. Ini sekarang 11.44 kita udah sampai di pos 0. Pos 0 ya. Ini masih menunggu sesi yang lain. Sekarang jam 12.04. Kita dari pos 0. Nah, ini namanya pos 0 Brangkalan. Brangkalan itu dari kata brangkal, yaitu tanah atau tegalan. Kayak gini ini kan Brangkalan ya, Master istilah. Brangkal. Jadi di sini memang buat nanam tembakau. Dan itu ada kayak apa? Step-stepnya gitu nyampe atas. Jadi yang pertama Brangkalan, nanti di atas Dongbanger. Headbanger. Kita mau hahi-hahi di mana nih? Openingnya atau di sini aja? Nah.
Yuk. Sini. Sini. Rapat, rapat, rapat. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya ini ya. Alhamdulillah. Setelah barusan banget kita kemarin habis upload Raung, langsung sekarang kita berangkat lagi kerja karena kami tidak pray. Kami tidak pray. Nah, kali ini kita akan mendaki Gunung Sumbing jalur timur ya. Ini semuanya kita pertama kali ya, teman-teman. Iya, pertama kali. Ya, semoga kita dilancarkan. Amin. Ya, dan cuaca sekarang berkabut ya. Sejuk. Dan sebelumnya sekali lagi terima kasih semuanya ya. Sudah berkumpul Mas Sef juga terima kasih ya Mas Sef ya. Oke. Oke. Nah, sebelum berangkat kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Pokoknya intinya sih semoga kita diberi kelancaran ya, walaupun sekarang cuacanya sudah mulai mendung-mendung berkabut. Sadu. Tapi memang ya jalur timur kalau pas posisi cerah pasti nanti bakal panas banget. Oke, semoga kita dilancarkan ya semuanya. Perkiraan mungkin sekitar 6 jam kita sampai lokasi camp, which is nanti adalah sekitar jam 6 kita akan sampai. Tapi mungkin bisa kita persingkat ya karena kayaknya enggak ada istirahat makan siang. Oke, sebelumnya kita yel-yel dulu enggak sih? Boleh. Harus lah. Woi. Motor tuh. Ada motor. Len, kelane lewat dulu. Sini aja sini dah. Ya. Oke. Oke. 1 2 3. The Slaker Riker. Oh, kabar. Eh, semangat ya. Cung. Semangat, cung. Yo, lari. Nah, kalian jangan heran ya kenapa bawaan kita kulkas-kulkas. Soalnya pendakian Sumbing ini kita bikin program 3 hari biar santai. Trauma. Iya rasanya, Min. Maknyos. Ternyata baru mulai udah dikasih jalur makadam batu-batuan. Naiknya aja gini ya, Min ya. Apalagi turunnya ya, Min ya. Nah, kita jalan bentar aja dari titik start sekitar 10 menit dengan jarak 150 meter, kita langsung sampai di Dongbanger. Jadi ini kayak semacam shelter transit ya. Kita sampai di Dongbanger. Dongbanger. Ini tuh kayak semacam batas ya. Dongbanger itu antara Berangkalan dengan buka kepean dulu dengan Dongbanger Musilan. Jadi kalau nanam tembakau itu tuh ada kayak tingkatannya. Jadi di Berangkalan itu nanam tembakau di situ bagus. Nah, kalau di daerah Dongbanger ini akan lebih bagus lagi. Nanti di atas lagi ada Musilan, itu lebih bagus lagi katanya untuk kualitas penanam tembakaunya. Tapi kalau untuk asal-usul Dongbanger kurang diketahui. Katanya dari zaman nenek moyang dulu. Penjelasan dari Pak Sutrisno. Jangan pada nanya ya, ini kacamata apa? Jangan pada nanya. Kacamata apa sih? Nih kita jalan mungkin 10 menit, 15 menit tadi dari Dongbanger. Kita sekarang udah sampai di pintu hutannya. Ini pohon palem kayaknya. Eh kok palem sih, pakis, sorry. Pakis. Hasil karya anak bangsa. Keren cover. Cek. Oke. 12.42 kita lanjut ke pos 1. Rimis tipis. Nah itu kalian dengar ya, ada suara kelontang-kelontang, itu sebenarnya suara es batu. Soalnya kalau jalur timur itu panas, jadi kita persiapan bawa es batu di termos.
Ini terdengar suara-suara berisik. Ini hujan ya. Kayak hujan yang lewat gitu. Tapi untung atasnya rimbun ya, Master ya? Iya. Rimbun. Tapi enggak tahu nih awet enggak hujannya. Heeh. Jadi kita enggak terlalu kehujanan. Tapi enggak tahu kalau lewatnya lama ya. Maaf-maaf saja. Katanya Sumbing arena bermain. Ya enggak ya. Arena bermain gue tuh Gunung Cili. Enggak jadi jawab Sumbing via Patak Banteng. Dikit-dikit via Patak Banteng. Oh, ada batu unik. Batu nyasar. Mencurigakan. Batu seperti ini. Tidak. Karena konturnya seperti ini. Kamu batuknya enggak harus habis? Kering tenggorokan. Oh. Butuh botol plastik atau botol kaca? Berlian aja. Parfum dong. Ternyata, ternyata hujannya lewatnya kelamaan alias langsung makbrus hujan. Jadi ya ini kita langsung aja ya persiapan menggunakan perlengkapan anti hujan. Aku sih berusaha tetap tak dokumentasi ya dengan HP. Asal-asal naruh aja yang penting kelihatan nih betapa hektiknya. Aduh, bulan Juni kok hujan. Sedikit kaget sih ada hujan di bulan Juli. Di bulan Juni. Kemaraunya mundur. Oh iya, pakai topi ya. Bener ya, topiku kok nggak tak pakai ya? Ini yang terpingan. Iya, pakai topi kita. Info, link thrifting. Pakai topi kita. Aul-aul. Enak aja. Ini jeruk lah topinya lah. Oh, topinya di dalam ya? Iya. Gak basah. Tapi aku belum membelah poni nih. Nanti lepet. Udah belah tengah belum? Samping situ. Iya, poni kalau pakai topi sih gak belah tengah ini. Ori apa ini? Ori jahit. Ori jahit. Aul-aul mbak. Ini paling thrifting. Warna sopo ini thrifting warna sopo ini. Jangan tanya ya, jangan tanya ini topi apa? Ori jahit. Apa gara-gara tadi disebut-sebut sepatuku baru ya? Hujan. Oke, kita lanjut. Berhenti terus dari tadi. Aku itu bener-bener ya pertama kali ngerasain dikerjain cuaca itu ya. Baru di Sumbing ini. Nanti kalian tahu sendiri ya. Pokoknya dikerjain. Lah, tiba-tiba muncul cahaya matahari dong. Kita baru jalan 5 menit belum ada kali. Gimana dong? Tiba-tiba muncul matahari. Panas. Ujian kesabaran. Kesabaran ini. Barusan banget loh. Kok bisa kayak gitu? Ngapain Min, orang panas-panas gini kok pakai jas hujan Min? Iya ya. Aneh banget. Kita kan memang aneh. Si paling aneh. Bersaunaria. Giliran dilepas raincoatnya, mataharinya hilang. Aku nggak suka pakai rain cover. Ini kayaknya berhenti terbanyak kita nggak sih? Durung pos satu, wis mau mondak-mandek wis. Ketagihan. Itu ternyata Amin diem-diem lagi cari spot. Ini kiranya kita nggak ada yang tahu kok. Ngejos beneran nggak nih? Masih mau berhenti lagi nggak nih? Kena prank. Tenang,
pranknya ini belum selesai, masih ada lagi. Ini bahaya banget ya teman-teman ya. Bahaya banget. Kalau naik swimming pool ya beneran. Fasilitasnya banyak. Wah, bahaya. Bahaya. Ini udah tah kursi ketiga atau keempat yang sudah kita temuin. Oh, ini dia tanjakan eskalator atau bentar. Bah, saya tahu nggak ada guide-nya nih, jadi kita saya tahu Bapak Sri salah masuk Mbah siapa yuk. Oke, bersinar ya, kita sampai di tanjakan eskalator. Kalau untuk jalur pendakian sekarang dikenalnya sebagai tanjakan eskalator karena dia tangga-tangga gitu ya, kayak eskalator. Harusnya aku sebelah sini nih, pas kena cahaya tuh. Nah, kalau cerita sebenarnya, kalau warga lokal sini nyebutnya Jalan Mbah Subari. Mbah Subari. Kenapa disebut Jalan Mbah Subari? Karena ini tuh sebenarnya lahannya Mbah Subari zaman dulu itu. Tapi terus dilewati buat jalur pendakian yang sekarang dikenal sebagai tanjakan eskalator atau jalannya Mbah Subari, jalannya almarhum Mbah Subari sih. Jalannya si Mbah. Matur nuwun Mbah. Tanjakannya enak. Enteng karena naik eskalator. Alhamdulillah panas. Wah, kacamata irengku. Panas dingin. Panas dingin. Mau pakai kacamata dulu ini. Kacamata. Beli di Shopee kali ini. Baru. Beli di mana itu? Yang itu ya. Serba 35 ya. Serba 35. Aduh. Gratis ongkir ya? Yang nanyain tuh kacamatanya beli di mana, cari di Serba 35. Aduh, nanti kaget. Kawinnya udah tenang nih Shopee. Nanti kaget. Kalau aku bilang limited edition nanti kaget lagi. Serba 35. 35 pound sterling. Tak kasih tahu nih. Sak sterling piro? Sterling dong. Endor dong Elon Musk. Starling. Ini sebenarnya vibes-nya tuh asik banget loh, kayak apa? Kayak summer time gitu. Wah. Tanjakan eskalator kok sih mlaku wong iki. Terlalu cepat eskalatornya. Loh. Ya. Ini kita sampai di wilayah Musilan. Musilan itu sebelah kanan. Daerah buat nanam tembakau. Jadi ada kayak level engkang saenya nanam tembakau. Itu dari bawah tadi, dari Berangkalan. Berangkalan itu udah bagus buat nanam tembakau. Tapi di level selanjutnya ada Dongbanger. Nah, itu nanti lebih bagus lagi hasilnya. Nah, setelah Dongbanger, Musilan. Di Musilan katanya lebih bagus. Dan sebenarnya masih ada lanjutannya lagi. Setelah Musilan itu Curkuali. Tapi memang kita nggak lewat situ ya, karena itu memang area buat menanam tembakau. Nah, tanahnya apa ketinggian ya? Jadi ya, semakin tinggi itu soto semakin bagus. Ini kayak udah dipetak-petak. Tapi ada batas maksimal ketinggian. Enggak kena rai dan mau panas itu lah, panas hujan. Kedai kopi, wah, kedai kopi Gamesari. Ini kita sampai di kedai kopi Gamesari, tapi kayak udah nggak aktif. Terus ada kayak outbound-outboundannya. Ini kita mau
ngemil dulu. Tiba-tiba lapar banget, lapar kayak nyelekit. Tadi di penginapan kita dapat snack loh. Nih, dapat arem-arem sama tahu bakso. Lapar banget. Sampai di kedai Ganesari, niatnya sih cuma mau ngemil arem-arem aja. Tapi ternyata hujan. Hujannya deres banget. Nggak tenan, deres pol. Akhirnya kita isomil, wah, istirahat sholat ngemil. Dan saking deresnya hujannya, itu jalurnya udah sampai berubah jadi jalan air. Terus kalau ditanya kita was-was atau enggak, was-was banget lah. Perjalanan kita masih jauh, belum juga nyampe pos 1. Nah, sebenarnya target lokasi camp kita itu di pos 4, karena di sana dekat mata air. Jadi rencananya 2 malam di pos 4. Tapi kalau hujan begini, ya aku sih udah mikirin plan B sebenarnya. Tinggal ngasih sugesti-sugesti aja ini ke tim. Plan B enggak sih? Plan B sih kayaknya terus kayak gini ya. Terus kayak gini sama itu tuh jalurnya tuh. Waduh. Untung 3 hari Plan B sih. Plan B tapi tinggal nanti agak redanya kita nyampe mana baru buka camp. Besok moving ke camp 4 tetap. Oke, camp 4 bisa plannya langsung explore. Iya, hari kedua langsung kita ke camp 4, diriin tenda langsung summit. Kalau cuacanya cerah lagi. Amin. Wah, yangin cuy. Kasih. Iya, kasih. Oh, ini loh kok udah tinggal segitu Mi. Ini yang kacang hijau apa yang keju? Keju dong. Tersangkanya Amin ini. Keju kan kesukaan aku. Katanya kamu yang kacang hijau. Aku keju, makanya pakai hijau. Tapi itu beli dua-duanya keju. Aduh, idemu kok. Tanganku pegel banget. Aduh, yang keju lagi. Sakit nih makanan saya. Iya. Masih basah nih. Ini makanan adat The Slacker Hiker ini. Mbak Pia pojok langganan. Kalau aku yang beli selalu dapat bonus. Acep. Mbak Pia terus. Mbak Pia. Wajib. Dari gunung wajib. Makanan adat. Mbak Pia terus. Jangan biarkan lambung berhenti menggiling. Ya, sekarang jam 14.48. Ini tadi kita nunggu hujan reda karena lumayan deras ya. Iya, terus angin kencang. Iya, terus kita akhirnya diskusi dan menentukan bahwa kita nggak akan langsung ke pos 4 tapi ke pos 3 aja, karena kalau langsung ke pos 4 itu terlalu malam ya. Pos 3 nge-camp itu? Camp dong, Kak. Camp, iya. Aman, Kak. Mau jalan aja gerimis lagi nih. Wah, Master Pinky loh, double Pinky loh. Cocok kan Master pakai pink? Karena dia loh, kok sama? Dia paling anti loh padahal katanya. Soalnya toxic masculine. Yuk. 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 Baru jalan. Cacing. Oh, cacing. Ngantuk, weh. Weh, cari nol. Ini kalau di video kelihatan kalau jalurnya tuh biasa aja. Padahal sebenarnya ini nanjak. Asli, serius. Nggak ada jalur sumbing yang nggak nanjak. Bahkan jalur lain yang terkenal landai aja juga tetap nanjak. Tapi kalau ini tuh beneran nanjak. Cuman nggak kelihatan aja di video, entah kenapa. Ada papan tulisan. Tapi bukan pos 1. Tanda-tanda itu. Cuman nasihat. Berat banget tuh, Min. Icin.
berhentilah sejenak jika Anda merasa lelah. Pengennya berhenti lama. Sebenarnya tanjakan ini itu enggak yang licin-licin, udah berbentuk tangga. Nah, tapi tepain, nanjak terus. Hujan lagi. Yo, dikit lagi nih Min. Pas satu sekelenteng. Akhirnya setelah kita jalan dengan penuh kesabaran selama 30 menit dari kedai Ganesari, kita sampai juga di pos 1 Sekelenteng. Luar biasa, sumbing di saat hujan. Udah gak apa ke situ? Ya. Ini kita sampai di pos 1 Sekelenteng. Di sini ada makam Syekh Abdul Rahman. Di sebelah situ tempat Amin naruh tas. Min, makamnya di mana, Min? Di situ. Coba lihat. Tapi kan kalau susah jalan, sambung di sana aja. Makamnya tadi menurut penjelasan Pak Sutrisno termasuk baru gitu. Memang kalau patokan usia suatu makam atau kuburan itu sebenarnya dilihat dari nisannya. Meskipun nisannya tumpukan batu, tapi untuk ininya tuh udah ukiran teknologi modern. Nisannya. Itunya yang berdiri dulu. Itu nisan namanya. Oh, itu nisan dia. Sekarang jam 15.31, kita akan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Nah, ini dia tulisan pos 1 Sekelenteng. Mau bad mood tapi kok gimana ya kan, baru mulai. Sebenarnya yang bikin bete itu bukan karena lagi hujan dan jalurnya nanjak ya, sebenarnya karena hal lain. Tapi ditambah dengan suasana seperti ini tuh rasanya bete-nya tuh nambah-nambah gitu. Bete-nya tuh kayak makin kerasa gitu. Padahal gak ada hubungannya sama sumbing, gak ada sama sekali. Senyum guys, walaupun lagi gundah gulana. Hah, buat wani bos. Siapa? Eskalator gak sih? Siapa ini yang menata jalurnya? Luar biasa sih. Ya, Ageng Makuku kan paling. Sekarang dia sakti ya. Oke, udah mulai terbuka nih. Aibnya. Hah? Aibnya. Aibnya. Jam berapa ini? Jam 4:15 cuy. 45 menit baru jalan 45 menit dari pos 1. Kok toh? Heeh.
Bisa, Min. Aman, masih kuat, Min. Amin, pasti kuat. Tinggal nanti. Nanti semangkanya jebolan. Bonusnya. Memanjang bonusnya. Ini kayak apa tuh? Jalur Lawu Cemoro Sewu. Jalur dari pos 1 ke pos 2 itu sangat nanjak sebenarnya. Tapi kayak yang aku jelasin tadi, nanjaknya tuh nggak kelihatan kalau di video. Padahal penambahan elevasinya atau ketinggiannya itu sekitar 266 meter dengan jarak 700 meter. Jadi penambahan elevasinya lebih dari 200 meter, tapi jaraknya itu di bawah 1 km. Jadi sebenarnya itu tuh nanjak banget, cuman enggak kelihatan aja. Soalnya memang di sini tuh mau take videonya tuh jalurnya tuh cuman satu setapak gitu, jadi enggak kelihatan dan tertutup hutannya. Nih, sini nih. Eh. Di pendakian kali ini lagi agak muram nih di hari pertama. Ya awal-awal hujanan itu sih kan. Tapi padahal aku sebenarnya bukan neng hujan itu. Nah aku sih sekolah awal hujan itu. Ini jalurnya itu cukup variatif ya. Dari yang awal tadi tembakau nih ya kan. Habis itu dilanjut tangga eskalator. Tangga buatan kayu matanah. Lempu. Terus barusan ini batu-batuan kayak batu beneran bukan batu-batuan. Oh iya bener, batu beneran kayak Lawu Cemoro Sewu. Sekarang udah tanah lagi. Dominasi. Semangat. Kalau di video tuh kelihatannya kayak biasa aja emang gitu kan, kayak nggak nanjak-nanjak banget. Padahal sebenarnya nih lumayan nanjak dan nggak ada landainya sama sekali. Bahkan kita mau istirahat di pinggir jalur itu juga nggak ada tempat buat naruh tas. Pokoknya vegetasinya tuh masih rapet gitu di kanan kiri. Biasa, gue mau sambatanmu, biasa. Jalan ini monoton, ini glocer monoton. Oke, wongnya yang glocer. Lurus. Iya. No derajat. Rame juga ke mobil ini. Yeay. Oh, udah dekat. Shoyo. Wong sing mau balik. Akhirnya pemandangan yang ditunggu-tunggu, tulisan pos. Cing banget tuh, hati-hati Min. Nyaman. Kampas remnya begini terus ya. Gini. Jam tanda 16.44 sampai di Ciwiliwil. Ciwiliwil ding kok Ciwiliwil. Warga lokal membacanya Ciwiliwil. Itu karena berdasarkan ada pohonnya yang keriting-keriting. Ciwiliwil. Ciwiliwil. Atas ini, Bo. Ini, Pak ya? Katanya Ciwiliwil. Unik. Beda. Nah, di pos 2 ini ada 3 pohon Ciwiliwil dan posisinya tuh kayak bentuk segitiga gitu katanya. Tapi yang satu yang sebelah kiri itu enggak kelihatan dari jalur. Kalau di logika semua, ya iya sih kalau 3 itu bentuk segitiga cuma rapi atau enggaknya enggak tahu kecuali. Ciwiliwil.
Itu dong. Terus yang nolongin Adib siapa? Jam 5.14. Ngantuk. Ngantuk banget. Yuri, are you ready? Are you ready? Ya, sekarang jam 17.15 dan kita akan melanjutkan ke pos 3. Pos 3. Gas. Wih, ini sepedih itu. Sengantuk itu Ini kita juga udah langsung nyiapin aja headlamp. Jadi biar nanti enggak langsung apa namanya? Biar enggak bingung. Soalnya jalurnya ya kayak gini kan. Satu. Yang jelas sepertinya akan tembus maghrib dan menggunakan plan B ya, kita akan nge-camp di pos 3. Plan B, semangat plan B. Bonus sama sekali. Bonus terus. Asli banget. Tadi malam nggak bisa tidur. Setengah lima baru bisa. Alarm setengah enam. Bonus terus. Sedap. Min, gimana Min? Tanjakannya Min? Tanjakannya mantap, enak, ya bisa dinikmati lah. Agak manusiawi nih, agak bersahabat nih. Bonus. Bukan dong. Tolong. Oh, udah minta tolong. Cucu. Mana sih Mas Nur? Oke, kita kita sampai di kawasan Setari. Oh, ini campsite ya. Kita jalannya tadi berarti tadi kan 5/4 15 menit sampai sini. Tadi di peta ini setengahnya atau bukan ya? Siapa yang ngefoto tadi peta? Enggak, setengah. Sepersepuluh. Sepertiga. Mau kayak gitu kok? Emang mau? Enak bareng-bareng. Enggak, aku tuh cuman kayak ngantuk. Tapi kayaknya bentar lagi hilang sih. Mulai bekerja ini. Setari. Ayo, Pak Sanjani. Mau sini. Belum? Tuh, ada pengen duluan. Yang bawa tenda tadi. Siapa itu? Amin dong. Enggak, itu tega. Aku duluan sampai sana. Ya atau enggak? Cuma enggak buka tenda. Nah enggak ya wis, bareng lah. Ada yang mau nemenin Adib mau buka tenda walaupun misalnya bukan Amin, misalnya kayak Master. Enggak ya, Master pengen di dalam video ya. Bebas, aku ikut Amin kan tendanya satu sini. Oh ya, iya. Oh iya. Ya udah togetherness lah. Jangan entar lo. Tuh. Tadi. Wah, ini bonus turun ini. Kayak gini sampai puncak. Ya paling enggak ngelurusin kaki lah. Iya. Enggak setegang pisan. Yang setegang pisan turunan pasti ada. Belokan. Nah, di kawasan Setari ini lokasinya agak lebar dikit ya dan sedikit terbuka. Makanya nih septian angle-nya bisa dari samping tuh, baru kelihatan dong kalau nanjak. Sebenarnya aslinya dari tadi tuh kayak gini, tapi angle-nya tuh nggak bisa kita mau dari kiri, dari kanan, soalnya jalurnya tuh sempit. Agak ramah.
datang. Kalau secara grade tanjakan sih sama aja sebenarnya. Kayak tadi dari pos 1 ke pos 2. Jaraknya sama-sama 700 meter. Penambahan elevasinya sama-sama sekitar 250 meter. Pokoknya jalur Banaran ini penuh daya tarik. Daya tarik otot. Bisa aja taktis. Pasti pengen tahu ya, gak bisa ngomong apa. Mau bilang jalurnya nyiksa tapi minta lagi. Edan kiaman anjak nak sien. Sumbing apa Banaran? Sumbing apa Banaran? Banaran gak sih? Daya tarik tersendiri ya. Nah, ini dia. Daya tarik. Ototnya ketarik kabeh. Daya tarik ototnya. Banyak mata air dan air mata. Gak bisa dia noh di atas sana. Masih. Jauh. Dan dia nanjak nak. Siun. Dijamin penuh daya tarik. Tarik otot. Untuk kali ini dokumentasi malamnya agak gelap-gelapan soalnya lampu kameranya nyelip nggak tahu di mana. Tapi yang jelas kalau aku bilang nanjak itu artinya beneran nanjak ya, dipercaya aja pokoknya. Walaupun nggak kelihatan di video. Sumbing apa Bansari? Sumbing sih. Sumbing apa Bansari? Banaran sih. Banaran. Kacau sih. Gimana Min? Kenapa Min? Tolonglah, kasih kita napas. Tolonglah. Kasihlah kita jeda waktu. Kasih kompromi dikit lah. Iya. This is not cool, man. This is not cool. This is not cool. This is not cool, man. 30 detik. Ya, 30 detik. Jalur tuh mantep banget. Wah. Santai, nikmati, nikmati. Besok sini lagi ya. Chills jalurnya. Pokoknya harus dicobain. Iya, sini. Emang kalau dinikmati pelan-pelan, perlahan gitu oke lah. Perlahan tapi pasti. Santai kan naiknya matahari. Bisa lihat matahari. Mau ke matahari. Merapi. Santai kalau naiknya matahari. Bisa lihat bintang pokoknya. Hanya matanya, hanya matanya. Muter pokoknya bintangnya. Muter kepala. Pokoknya bertaburan bintang jalurnya. Bertawa-tawa. Jalur. Jalurnya enak, ya, santai. Makanya kita jalan sampai malam gini. Iya. Kan? Santai. Saking nyantainya. Saking nyantainya. Bikin ke saya. Nih, ini namanya badis. Tunggu. Nah, di balancing aja, nggak usah dibantu. Kalau dibantu nanti malah kejungkel. Di balancing aja. Nah, kayak gitu. Jalurnya santai soalnya mau ngebut juga nggak mungkin. Mau ngebut juga nggak bisa. Harus dinikmati santai. Mau ngebut juga nggak mungkin soalnya. Pospat ada mata air kok. Mata air mau melimpah. Dari mana tadi melimpahnya? Pos 1. Dari kedai Ganesari itu tadi. Iya, melimpah. Empat, itu bisa. Mulai landai nih. Alhamdulillah.
3. Masa sih? Serius? Hai. Alhamdulillah. Oh iya itu. Kita lihat sesuatu. Ayo, ada shelter, cuy. Selamatin. Wih. Alhamdulillah. Harus tahu betapa bahagianya. Alhamdulillah. Oh, tempat kami luas. Aku senang sekali. Ya Allah. Friend. Win. Kacau. Tos dulu. Padahal masih ada satu malam lagi kita jalan. Baru kali ini nih kita nyampe camp syukuran. Luar biasa. Puntuk barah. Puntuk artinya. Nah, yang tulisannya. Ada. Ada. Jam 8. Sampai di Puntuk Barah. Karena posisi campnya itu seperti puntuk seperti ini. Dan ini adalah punggungan tipis. Berdasarkan info tadi yang saya serap di base camp. Intinya begitu. Puntuk Barah. Dan sekarang 18.36. Tadi kita nyampe 18.34. Wuuuy. Tenda liburan keluarga lo kok dibawa naik gunung? Sama semua. Tenda yang depan. Ini buat nyimpan motor kayaknya. Di pendakian kali ini tuh kita cuma bawa 2 tenda, tapi yang satu godenya minta ampun. Dan ini tuh beratnya 8,5 kilo masuk ke tasnya Amin. Dan itu idenya dia ya, bukan ideku lo ya. Tugasku tetap langsung minimal rebus air. Sekarang menghangatkan diri. Bangun rumah. Mas, ini cek kurang, Mas. Tendanya masih. Ini kurang. Baru pertama kali ini kita bawa naik gunung. Tendanya gede banget. 4,5 meter ya panjangnya. Buset, tendanya panjangnya ini. Ya, sekarang 7:30 malam. Benar-benar tadi kondisinya, jalurnya hujan, terus lumayan dingin, gak bers. Waduh, sekarang aku pakai polar dulu. Metodenya sebenarnya macam-macam sih, ada yang polar, terus baru pakai windbreaker-nya. Mengamankan diri sebelum nongkrong di tenda sebelah yang tendanya kayak buat nyimpen motor. Vestibulnya lebar banget. Nah, ini aku pakai jaket. Masih baru, guys. Dikirimin sama bestie aku, Rika Sarsa. Terima kasih. Ini adalah hadiah kelulusan. Warnanya pink. Aku banget. Oh. Double-double ini buat nanti perlengkapan turun. Lucu kan? Nih. Tinglong. Nih. Ting-tong. Ini, btw ini aku ada base buying loh. Apa namanya? Ini. Matras daulah kiri, cuy. Aku baru tahu ada matras begini. Anget. Seanget-angetnya. Kalian harus beli ini base buying. Selama ini aku gak pernah pakai matras kayak gini. Ya iyalah, ya kan. Di sini aku juga ada base buying tapi belum tak coba sih ini. Apa namanya, sleeping bag bulu angsa. Akhirnya aku bisa punya sleeping bag bulu angsa lokalan. Aku suka warnanya. Nanti sebelum tidur yang ini menghangatkan diri dulu. Nanti sekiranya aman nyaman kita nongkrong di tenda operasional. Tadi kata Amin bentukanku kayak pendaki-pendaki zaman sekarang. Gak apa-apa. Oke deh. Selesai pakai outfit nongkrong, sekarang saatnya pindah ke tenda operasional. Info link thriftingnya dong, kak. Kak, link thriftingnya lah, kak. Beli di Australia. Belinya pakai dolar. Bukan ya. Euro. Wow.
Euro Australia. Masuk-masuk lagi ala perindapan. Tempel kelek lah. Sok terus ngasih metu duite. Absen logistik kita ini. Emang wis direkam. Wis ya wis murup lampune. Wis murup. Iki flash anu. Sama bakso. Iki bakso Lampung ya loh, bakso Lampung Son Haji. Oh, belum pernah nyoba aku. Haji Son. Enggak lupa. Wah. Somay. Wis goreng kali ya. Jajal. Kukus lah. Ini biar crunchy-crunchy. Oh, untungmu ra kuat ya. Marah bekal sego bungkus lauk ini ide buruk ya? Ide buruk sih. Ide buruk. Laparan coy. Soalnya udane lho, suwi. Ini serbet bekas apa ya? Sikil? Sikil Amin. Sikil Amin sih putihan ya. Terus rada ono kisut-kisut. Ingat ya yang bawa ini loh, tenda motor, tenda garasi motor cuy, sangat rek. Mana tahu besti aku nonton. Jaket ini dari besti aku loh yang ini. Lu jangan nanya link thrifting loh ya. Ntar gua dulu gua suruh DM besti gua ini. Yang dipaketin ini. Yoi, hadiah kelulusan. Kemarin pas Raung belum sempet minta hadiah kelulusan. Aku nggak dikasih ya. Lu loh. Lulus paus. Numis bawang merah, bawang putih, bikin minyak bawang. Mau masak apa ke? Jipang kuah. Jipang ni apa nih? Bahasa Indonesia labu siam ya. Ayo nih. Mau masakin buat tamu. Iya. Kasian tadi tamunya apa? Hujanan. Nah ini kita walaupun berubah menjadi plan B ya. Pos 4 kan memang ada mata air. Kan. Tapi kita tuh nggak pasrah sepenuhnya gitu loh. Jadi memang tadi itu sebenarnya bawa botol 1,5 liter ini. Masing-masing satu orang bawa 2. Jadi meskipun ini tiba-tiba plannya berubah, jadi meskipun plannya berubah, tamunya kebangun kita terlalu berisik. Maaf tamu. Meskipun. Apa meskipun plan kita berubah, kita bermalam di sini, ya tetap air aman lah buat masak-masak baru itu nyetik menunya, menu-menu air bawa dandang gitu. Karena kalau di pos 4 airnya melimpah. Potong-potong nih. Potong-potong. Bang, Spiderman bang. Spiderman ya. Bang, Spiderman bang. Spiderman. Iya. Spiderman bang. Oke, Spiderman ya. Iya, Spiderman bang. Spiderman ya. Bang itu nggak kayak Spiderman bang. Bener bang. Jadi bang Spidermannya lagi ngopi maunya bang. Ambil pegang cakir. Udah bang ya, gampang ya. Dadu ya. Dadu. Dadu. Tapi dadunya segi 16 bang. Bang. Jajaran genjang lo. Makan apa ini master? Rendang khas bundu. Tip dulu. Bilang dong, makasih ibu-ibu pasti nonton. Makasih bundu. Menu makan malam kita apa namanya? Karena tamunya masih tidur ya, kita ngenyangin dulu. Laper pisan, euy. Laper. Nih. Ini ada rendang ibu sama aku masak jipang bening. Menu males masak. Rendangnya enak banget nih. Dagingnya mantep. Empuk ora. Nah lanjut setelah semuanya bangun dan kenyang, kita diskusi perencanaan untuk hari besok. Karena kan kita memang perubahan rencana ya, jadi plan B. Besok kan kita rencananya ke pos 4 toh. Besok pagi bangun jam 5, terus kita packing lanjut ke pos 4 ya kan. Besok itu kan sarapannya kita rencananya sing cepet ya. Wih mau sih nasi sama bakso gak sih? Iya. Pos 4 itu 2 jam. Oh iya.
sampai pos 4 kan kita nggak mungkin dong langsung summit. Jadi kita harus isi perut dulu nih. Buat power. Iyalah biar nggak labrut kayak tadi bisa. Terus strateginya kan biar nggak ngabisin banyak waktu sih aku emang mikirnya tenda motor ini jangan berdiri dulu. Jadi kita pakai tendaku yang kecil itu. Buat naruh carry semuanya. Jadi ntar Setu. Yang itu ditaruh di atas gitu kan. Udah bangun situ tep terus. Masak. Nah tinggal masak. Mungkin flysheet kali. Flysheet kelamaan nggak? Nggak. Bagi tugas aja ada yang bikin tenda terus ada yang masak. Aku yang masak. Oke. Okay. Aku kan masak tuna itu kan cuma isian tok. Iya. Nanti flysheet cepet lah. Kamu kan fresh sheet, kamu kan ahlinya tuh. Iya, cari lokasi yang enak buat pasang fresh sheet. Iya, tadi cuma itu sama fresh sheet, seret, udah. Ini jangan dibangun dulu. Berarti maksudnya kan kalian nge-packing. Biar ngerti besok lu urutan packingnya kan. Iya, ya kan. Nah, apakah roti tuna cukup buat dimakan sebelum summit? Atau sama somai nggak tuh? Oh, roti tuna itu sebelum summit makannya? Atau buat dibawa pas summit? Aku ragu sih kalau pas masak terus kita nggak kepikiran makan aja wong. Soalnya sini ke sana tuh 2 jam. Enggak, maksudnya sebelum summit itu berarti masaknya di sini. Di sana. Oh, di sana. Di pos 4. Oh. Jadi begitu sampai pos 4, tek, ada yang bikin tenda kecil, ada yang bikin flysheet, ada yang dapur. Jadi kalian ngepacknya nanti udah yang langsung dijadiin satu gitu loh. Iya. Sing buat khusus bahan sandwich apa ya ngerti lah. Cuman maksudku kurang atau enggak? Kayaknya sih bakal tetap makan, kita jalan 2 jam kadang suka tiba-tiba udah lapar. Nah, misalnya ternyata masih lapar, apakah mau sama somai? Jadi 2 kompor, satu tek somai, satu roti tuna. Kalau kita ngemil somai udah cukup, roti tunanya bawa naik. Gimana caranya? Ngemil somai, rotinya dibawa naik. Jadi kalian nyiapin 2 kompor yang biasa-biasa aja. Sip, aman. Diseruput dulu lah kopi Jawa Timurnya. Kopi Jawa Timur ini kopi Sato. Jawanya gede banget. Jawanya gede banget. Panas, panas. Gelasnya nempel di mata, nyolok. Jadi cespleng master. Cespleng. Selamat pagi dari pos 3. Ini kita sekitar jam 7 pagi ya, udah mulai persiapan packing, udah mulai jemur-jemur juga. Mumpung masih ada matahari ya, ini kan jalur timur, seharusnya sinar mataharinya cukup panas bersinar. Kita manfaatkan tenaga surya ini ya. Dan ini juga udah masak-masak buat sarapan. Intinya masih sesuai target lah ya, pagi-pagi udah gerak. Misalnya masih chill-chill. Ya, selamat pagi dari pos 3. Sekarang kita sudah mulai persiapan ya. Cukup pagi ini jam 7.20 kita sudah mulai packing-packing. Kemungkinan jam 8 kita akan jalan dan wah, ini kita mau sarapan. Guys. Wah, ada bumbu siapa itu? Alat baru, alat masak baru nih. Masak baru nih. Dandang. Dan jarang ada yang pakai tau mesti besok yang ikut-ikutan pakai ultralight guys, kita semi warlock ini. Terpan nasi biar enggak lapar brutal. Kita akan sarapan bakso Son Haji. sausnya mana nih sausnya? Kuahnya kok dikit banget master? Kuahnya dikit banget sih? Hebat air. Makannya seadanya aja mah kalau begini. Simpel, sarapan simpel. Baksonya real. Real daging. Gimana master bakso telurnya? Mana? Katanya tadi mau makan bakso sama telur ceplok. Barangkali ada yang minat nanti buat dicemil. Power. Persiapan jam 8.24 nih. Persiapan apa? Persiapan plan C. Plan C ya mau gak mau tetap gas. Plan C nya gas.
mas-mas perhutani nih. Pendamping ini. Ranger. Tapi ngomong-ngomong, ini sepatu Salomonnya asli atau enggak? Ori dong, Orisol. Saya punya satu lagi, ori jahit. Orisol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berada di pukul 8.42 ya, teman-teman sekalian. Oh iya. Iya. Target hari ini akan menuju ke pos 4. Diperkirakan akan sekitar 2 jam. Wih. Dengan penambahan elevasi sekitar, penambahan ketinggian sekitar 300 meter. Hari ini juga selain itu target kita sampai tempat camp bersama summit ya, kalau nggak ada plan C. Plan C. Plan B-nya udah habis. Udah kepake, vouchernya udah habis. Semoga kita diberi cuaca yang baik. Amin. Ya. Yuklah, perkiraan kita kan sampai jam 11. Oke. Oke. Sesuai rencana ya, Kia. Sesuai rencana yang mana nih plan C? Hari ini. Rencana hari ini. Yuk. Ya. 1, 2, 3 The Slacker Hacker! Orang Kober! Ini minta tolong dulu lah. Ini rodanya mana ini rodanya? Kasian Adip lagi ngelawak, gak ada yang merhatiin. Ya, jadi inilah pos 3 Punduk Barah. Tadi malam aku udah ngasih tahu kamu kan, kalau puntuk itu karena kanan kirinya tuh semi jurang gitu punggungan. Nah, posisinya tuh kurang lebih begini. Jadi sana tuh perengan, apa, miring, kemudian yang sebelah sini juga, sebelah sini malah memang langsung jurang, lembahan, ya. Ya, jurang. Jadi memang kita posisinya begini. Punggungan. Betul, kohos lagi nih. Nah, habis ini kita akan langsung menuju ke pos 4 Watu Ondo, yang dimana nanti terkenal dengan trek batu, tangga batu, tali-tali gitu. Go. Se. Ada paten apa beauty-beautynya pas opening. Tanjakannya. Cok. Nyangkut. Suram. Aku itu dari dulu selalu ngerasa kalau jalur gunung yang sisi timur itu paling berat dibandingkan dari utara, barat, atau selatan. Soalnya mataharinya tuh bakal kayak selalu ngikutin di atas kepala kita. Jadi panas terus. Makanya aku juga nyiapin topi, ya siapa tahu nggak kuat sama panasnya. Terus vegetasinya juga lebih kerasa gersang-gersang gimana gitu. Jalur timur favoritnya Master. Cocok gak bawa tamu kesini Master? Cocok. Ini di depan. Cocok lah. Kalau saya cuma pakai efek. Cuma kayak doang ya. Dan setelah aku ngobrol sama Master, ternyata dia juga ngerasa berat kalau naik gunung yang jalurnya dari timur. Dan ini berlaku di semua gunung loh ya. Pokoknya tiap aku mau naik gunung dan tahu kalau itu jalur timur tuh, aku selalu pasti langsung, aduh, panas. Sumbing via Banaran. Gak bakalan kapok sih. Pun bonus. Jalur pendakian. Gak nyesel. Banyak bonusnya. Master, banyak bonusnya. Speechless. Ini dia. Tanjakan full bonus. Sampai melorot. Mulai memanas situasi. Ya emang kayak gini karakteristik jalur timur, panasnya terik, nyelkit. Kemarin ketolong karena hujan aja, jadi gak kerasa. Dijamin
banyak bonusnya. Nggak usah pada gagal fokus sama kacamataku ya. Nggak enak aku nanti bilangnya kalau coba cari di Shopee kali-kali ada. Kalau di Shopee ada. Limited, aku kan nggak bilang ini nggak masuk Indonesia, itu pada yang jual. Banyak, serba 35 banyak. Banyak dong. Oh gitu, banyak iya. KW-nya. Wah, enak aja. Ini belinya real ya di Australia. Sama kayak tas ini nih, belinya di Australia. Paling enak minum air dingin. Ya inilah ciri khas jalur timur, itu pasti panasnya lebih panas terasa, lebih terasa panasnya. Soalnya kita jalannya diikuti matahari. Kalau kita start pagi memang mataharinya di belakang sini. Jadi di belakang jalur. Karena ini kan timur, set ke sana. Tapi kalau kalian lewat jalur timur, coba-coba naik siang hari saat terik, dijamin pas nih mataharinya bisa di atas. Kalau jalur timur mending sore sekalian. Siang-siang atau sore sekalian. Kayak ini aku juga bekal topi. Buat jaga-jaga kalau aku kayak gejala heat stroke. Jadi suka enggak kuat panas. Minta tolong, Dip, minta tolong. Terus kalau kalian bawa termos, ya diisi air dingin, dijamin mengobati. Jadi bawa es sebelum ke base camp, sangu es ke kita. Masukin ke termos. Akhirnya bonusnya mulai melewatkan. Bonusnya sekarang real. Sekarang THR, enggak dong. THR. THR. Nanti di depan gaji ke-13. Ya. Gaji. Nih. Jadi kalau dari peta itu pos 3 ke 4 yang setengah konturnya mepet alias tanjakan curam, yang setengah konturnya lebih lebar. Jadi lebih landai. Semoga. Semoga dong. Yang agak landai. Sakit tuh. Panas. Aku sebenarnya kalau siang-siang panas tuh sukanya pakai lengan panjang. Tapi aku udah nyiapin kostum ini buat summit. Mana Min? Mantap. Harudang. Pokoknya mah ya. Dinta pajuhan. Mantep pisan euy. Nggak nyesel euy. Nggak nyesel, pokoknya banyak bonusnya. Jalur Banaran tuh pada best. Buat yang jiwa petualang. Buat yang jiwa petualang. Wajib kesini. Nggak usah pada gagal fokus sama atasanku yang berkontur-kontur ini. Cuacanya mulai berkabut. Berkabut, nggak seterik yang tadi. Walaupun berkabut, tetap awalnya panas. Memasuki jam 11 siang ya, mataharinya mulai jam 10. Oh iya, jam 10 matahari mulai beranjak ke atas kepala. Ada batu belah nih. Ini kayak seakan-akan kita mulai memasuki sebuah area khusus ya. Ya, gerbang. Nah, di depan atas itu ada kayak gundukan. Kalau nggak salah, itulah
Watu Ondo atau Tangga Batu. Nggak abdul kayaknya kalau kita nggak masuk lewat gerbang. Ini sudah kawasannya ya, sudah tanda-tanda. Wih, batu kursi cuy. Senang kok gue batu kursi. Oh, tebing. Tebing sih. Nah, pokoknya kalau udah batu-batuan kayak gini, itu sebenarnya kalian udah deket sama pos 4 Watu Ondo. Tapi memang biasanya pada suka istirahat di area ini karena view-nya yang terbuka ya mulai dari sini. Jadi kayak terlena dulu lah dengan pemandangan. Salah usaha. Sedikit apa? Aduh. Seger. Aduh, kena lambe iki wis. Amin nek ngombe mesti dikenake lambe. Kontaminasi. Ganti. Amin sih kalau minum dikenain bibir, padahal yang lain kagak. Yang lain enggak doyan. Itu trik. Nah. Udah ntar kalau ada minum enggak tak kasihin ke kamu deh. Itu balasan dari trikmu. Tumpah. Lelah. Untung motong di pos 3. Wih. Kurang bersih nih sobat. Buset. Paling tek-tok tadi kali ya. Udah balik turun. Nah, jadi Gunung Sumbing itu adanya di tengah-tengah tim The Slacker Hacker karena Septian kalau ke Gunung Sumbing dari Magelang. Nah, Master dari Wonosobo, aku dari Poljo. Jadi temunya itu pas di tengah. Kalau aku, kalau kamu itu nggak diajak, kamu nggak diajak. Oh iya, oke kan, tinggal cus, pas kan. Dari Jogja. Jadi pas dari Jogja. Itu gunung pertama kita loh. Iya, jadi pas di tengah-tengah. Oh iya ya. Iya ya. 2000 berapa kita? Kita. Enggak, lu enggak diajak. Oh. Iya, kita baru. Iya, Mas. Lu masih diksar-diksar lu. Masih diksar ya, Mas. Pertama kali naik swimming. Kamu masih temannya masih di Slamet. Pertama kali berlima juga hari ini. Iya. Iya ya, kita ya. Kita berlima. Pertama kali full team berenam, Adik. Oh, sorry. Tapi orang lupa. Keenamnya enggak kita kasih tahu. Hei. Ya, rahasia. Siapa tuh? Rahasia Bungo. Oke, akhirnya kita sampai di kawasan Watu Ondo. Sorry, terlalu sempit. Nah, ini dia yang biasa viral-viral orang lewat. Nah, di balik tanjakan ini merupakan pos 4. Oke, dokumentasi kita persiapkan. Yang pertama Amin biasa. Amin kali ya, pakai 360 Min. Ya, gimana kalau Amin dulu pakai 360? Kita siapkan di mana nih? Di atas sini kali ya? Kita siapin dulu. Kayak kumpulnya termasuk gitu. Iya. Ambil. Oh, batunya kesayat-sayat. Bagus. Samping mana nih? Kesana ya? Kiri. Ya nanti kok pas ada pohon kan kamu ke atas sih. Bisa enggak lu? Berat banget. Berat banget. Oke, Mas Adi pilih. Jangan berat. Mending kamu dari atas aja mungkin kalau ngasut. Kalau di bawah susah itu. Ya, segini. Mau lewat mana, Min? Lu naik dulu aja, nggak apa-apa. Aku naik dulu. Iya, naik dulu aja. Yes. Hati-hati, Min. Berat lu, barang lu tuh. Nah.
Nah, sekarang giliran Mas Adep. Wah, keren banget ya. Set, set, set. Goyang dikit, set. Dia emang semangat banget sih kalau ada adegan manjat-manjat gini. Sini kameranya. Ya. Udah ya. Ke bawah, jangan atas. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, batang. Ke bawah, batang. Nah. Nah, itu loh. Nah, gitu. Arah kameranya. Jadi enak. Dur sekali. Tinggi ya. Kayaknya aku butuh kamu bantu deh, Master. Aku ntar aja. Emang aku kayak butuh satu stepan lagi karena jarak jangkahannya terlalu jauh. Tapi besok pas turun, kayak karirku aku oper deh. Angel. Nah, di Watu Ondo ini memang ada dua titik yang krusial ya. Jadi kayak kita masih harus naik satu lantai lagi sebelum bisa lanjut trekking ke pos 4. Tapi kalau yang naik ke lantai yang kedua ini nggak sebahaya yang tadi ya. Soalnya pegangannya tuh ada dua. Kalau yang di bawah, yang lantai satu, itu pegangannya cuma satu. Kalau pihak pengurus jalur nonton, ditambah ya talinya biar bisa kanan-kiri. Jadi mbak. Iya. Itu benar yang pertama tadi sih. Jarang-jarang soalnya aku minta tolong ditarik. Tapi tadi emang udah nggak ada pegangan sama pijakanku nggak nyampe ya, atas. Ya, terlalu tinggi. Iya. Ternyata. Nice. Nice. Ini mancing mbak sih. Mancing apa? Mancing kakap. Mancing masep. Oh. Oh. Ini dapat kakak bentar lagi. Wah, kakak orang. Apa tuh? Kakak. Wes, strike, wes, strike. 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 Berakhir. Foto dulu. Ini ke kameranya ini. Kita foto jempol dulu. Oke, kita sudah melewati tanjakan terakhir. Titik ekstrim. Sekarang tinggal menyelesaikan tanjakan Watu Ondo atau tangga batu. Kemudian akan langsung sampai di pos 4. Tanjakan rantai. Gir. Motor apa ini? Itu tanjakan rantai bener. Ora. Aku cuma asal ngomong aja. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai di Watu Ondo. Jam 10.44. 2 jam lah. Pas 2 jam kita sampai sini. Oke. Kita akan
melakukan SOP kemarin. Apa saja? Masak siomay. Sendiriin tendanya yang kecil. Sama flashsheet. Aku bagian nyiapin logistik. Logistik kita yang sebelum naik sama pas naik. Lainnya bebas. Ternyata kita jadinya ndiriin tendanya yang besar. Nggak jadi yang kecil. Nah, sesuai dengan yang udah kita diskusikan tadi malam, yang lain bikin tenda, ngurus rumah, aku ngurusin dapur. Ini aku ngurusin somai dulu. Jadi emang kita bawa kukusan, semuanya aku susun ya, pokoknya gimana caranya harus cukup. Dan ini somainya itu somai daging sapi. Dan selanjutnya aku mau bikin isian sandwich. Nah, pertama aku potong-potong bawang bombay dulu ya. Terus tiba-tiba suasananya terik, jadi aku pakai kacamata. Nah, terus untuk tunanya memang kita belinya tuna kaleng yang ada minyaknya. Ini tuna kaleng dalam minyak. In vegetable oil. Jadi ini buat numis bawang bombaynya itu aku ambil minyak yang dari tunanya. Biar rasanya lebih gurih gitu. Nah, terus ini sekarang bawang bombay kita tumis. Ambune kayak pakan basah kucing. Gila, udah nge-host, udah masak, udah nge-host sambil masak. Enak situ ya. Tak bikinin lagi video yang bagus itu ya. Bikinin dong tenda ya. Oh iya. Tenda lu bikinin lu yang tidur. Cakap apa kau? Deh. Master! Nggak launching lagi? Nggak, tadi iklan. Berhubung ada angin-anginnya dikit yang memperlambat proses masakku, jadi ini Amin nyiapin windshield ya, biar nahan angin, biar apinya nggak mubat mabit kena angin. Sekiranya udah sekarang mulai, tunanya kita masukkan. Tuna, we put in the tuna. We mix it with our onion. So we're going to pour the tuna all the way on the pan. Look at that. It looks so appealing. Lah kok jadi pakai bahasa Inggris? Ntar dikira kemeng Inggris lagi. Ntar kebablasan kok jangan bahasa Inggris. Now we're going to look at the siomai. It looks so fluffy. Wah, bongkahan tunane jehutuan bro, itu di wel-wel. So we're gonna smash it up. We just need to make sure that the tuna mix very well. Nah, sekiranya kalau udah tercampur rata yang ini, put in the mayo. Selotot. Nah, selain kita tumis pakai mayonnaise, kita juga tambahin Thousand Island. Jadi ini tuh kayak saus untuk salad, tapi rasanya cenderung agak manis. Nah, terus tetap aku kasih gula dikit ya. Jadi biar rasanya nggak cuman asin aja, cuman tetap ada hint-hint manisnya. Terus pokoknya manut aja sama yang masak, nggak boleh protes. Kalau protes, harus masak sendiri. Setelah selesai bikin isian tuna, kita lanjut dengan ngisi perut makan somai. Kapan lagi makan somai di gunung? Aku nggak kelihatan. Nggak gitu, Mi. Gimana? Aku kalau makan somai dicocol. Gitu nggak apa-apa. Ya, yaudah, tim somai dicocol atau? Boros. Boros ambil. Bagi kecap. Kecapnya. Ya, ini kita ke atasin dulu biar kelihatan. No. Kita duduk-duduk kalau tutup. Master konsisten. Master. Spesialis arsitek tenda pokoknya. Pasang flysheet, bikin parit. Spesialis duduk. Ini masuk. Dicampur. Pertama kali kita naik gunung makan siomay ya? Tapi enak. Berarti besok naik lagi nih. Cocok berarti. Cocok. Rahasia nikmatnya siomay hari ini. Jangan salah ini. Yang penting ada sumber. Yang penting ada sumber air. Satu. Enak nih. Pedes banget sambelnya. Cuman ada di bandaran yang enak nih. Tunjukin sini Min, somenya mana nih? Sambelnya pedes banget. Ekstrim. Ya kan Min. Suruh tunjukin ke sini malah dimakan sendiri. Wow. Ya. Apa? Macamnya. Bagus.
Selesai ngemil, langsung lanjut ngurusin sandwich tuna ya. Ini kita isi ke roti tawar. Kayaknya kemarin rencananya mau buru-buru langsung summit, tapi kok ini dari tadi banyak basa-basinya ya. Jadi gini, kita masih menyiapkan plan C, tapi itu kan event only if. Kalau plan B kan yang kemarin yang sudah kita laksanakan. Kalau plan C-nya ya udah tahu lah ya arahnya kemana. Seandainya ini cuacanya buruk, kita summitnya besok tapi enggak sih. Dan aku sih tetap berharapnya summit hari ini. Iya, maksudnya udah standby. Kalau misalnya tiba-tiba kayak kemarin cuaca buruk, plan C. Plan C-nya apa? Summitnya besok. Oh, besok. Harus kasih besok. Akhirnya kalau kita kesorean turun, besok nangis lagi deh turunnya. Nangis. Iya. Kalau turunnya kesorean nangis. Banyak ya. Aku sih tetap kayaknya hari ini. Lalu kok ternyata kok tiba-tiba kepatir hujan kayak kemarin. Putar balik plan C. Karena tidak summit bukan pilihan. Ya umpama nih kita jalan 15 menit tuh hujan terus. Mending balik kan ya. Tapi besok summit gitu. Bukan yang akhirnya kita enggak summit gitu enggak. Barangkali ada gagasan plan Z. Plan Z turun siang ini. Bareng rombongan ini tadi. Nah, lanjut teman-teman mau pasang fly sheet sebelum kita summit, tapi ternyata timingnya pas banget, langsung hujan. Plan C enggak sih? Aduh. Panik. Ayo. Tuh, atas lempang. Sama kursinya aja tuh ditarik. Pindah. Tiba-tiba hujan. Panik. Yaudah, mau plan apa ini? Hujan panik. Pakai plan apa ini jadinya kita? Master. Ini mah plan nyari air di sini aja. Oh iya, aerodinamis. Harusnya nampung aja di kampung. Nah, ya itu maksudnya master. Lagi dikaryakan. Ini dia. Arsitek tenda kita, desainer. Dulu. Tuh. Rapi ya master itu kalau ada urusan dunia penendaan, pembangunan tenda, ini arsitek tenda. Ngapain tuh? Wih, perairan nih. Nyicil dikit-dikit. Lumayan lah buat cuci rai. Cuci rai. Singkatan. Langsung dipasin kemiringannya ke kampung. Ini nih spesialisnya master tuh yang gini-gini nih. Pot kampung. Seadanya. Nih. Pokoknya ada tekniknya. Tapi yang paling jago cuma master kan nih. Urusan begini-begini. Gila, keren. Wih, rebus. Hai. Karena ini hujannya lumayan deres ya, akhirnya kita benar-benar menggunakan plan C, yaitu summitnya di hari ketiga atau besok pagi. Soalnya aku nggak mau ke Kawah Sumbing dalam keadaan berkabut, karena ini bakal jadi pengalaman pertama kita ke Kawah Sumbing. Jadi kayak pengennya maksimal gitu. Dan kalian tahu nggak hujannya berhenti jam berapa? Jam 2 siang. Dan akhirnya kita menghabiskan waktu hari kedua dengan camping ceria, santai-santai di sore hari. Kapan lagi? Asik banget. Ini baru namanya camping ceria. Jam berapa sekarang? Masih jam 2 cuy. Camping ceria dulu. Ada buung. Mana buung? Buung. Oh iya. Pekat kabutnya. Berhubung judulnya camping ceria, akhirnya kita masak-masak. Pokoknya caranya bebas. Semuanya kita goreng telur. Kayak begini nih, tahu bakso. Goreng dong. Sekarang jam 15 lebih 10. Ini miskin air nih. Wah. Goreng-goreng belum ambil air juga. Iya kan? Ambil air yuk. Tapi view-nya bagus. Luar sana view-nya coba. Kita bikin
gini nih, kayak cireng premium. Cireng premium. Okay. Bikin itu bang, lapangan bang. Bang, bikin lapangan bang. Bang. Lapangan ya. Lapangan. Basket. Jadi ya, lapangan ya. Lapangan basket, lapangan. Tapi yang bulat bang. Lapangan ya. Ya. Lapangan basket ya. Basket. Udah ya, bulat ya. Bulat. Udah ya. Bang. Iron Man bang. Dari tadi loh, aku request Iron Man bang, belum dikerjain bang Iron Man-nya. Sabar ya. Kemcer Sumbing Via Tenaga. Bandaran deh. Orang-orang mah. Orang-orang mah campingnya di Prau. Si Kendil. Itu aja jam 3 masih di pos 4. Hari pertama moving cuma satu pos. Satu pos. Kapan lagi? Kapan lagi? Tamunya, tamu kita, mau boci aja di bandaran ya. Belum mateng ini, belum mateng. Baru kita bangun nih. Ya, ya sopan dong. Ambil air. Sangat keras keras. Nanti tamunya bangun. Mana masih ada? Pak Bunyi lah sekarang gantian kita kuresi. Wah, rembet. Kan biar gak habis dua-duanya, oh, iya. Mereka pengen. Iya. Oh iya. Kan harus kita tamunya, sisa, iya. Tamunya kan. Masa kita nyeramatin diri sendiri terus. Sama goreng tepung. Tamu kita udah tamu. Oh iya. Halo. Mas siang. Gimana mas? Bentar, makanannya sebentar lagi siap lah. Dia 5 menit lagi siap. Iron Man-nya mana? Itu dia. Bawa pempek kali ya. Wah. Next ya. Oke deh. Cireng. Lekok cireng. Cilor. Cilor. Somai digoreng pakai telur. Idunya siapa dulu? Kosmos. Udah lama bang jualan bang? Main lah. Jadi gini, kita tuh jualan nggak pakai bahan pengawet. Jadi kita di sini tuh. Jualannya murni-murni aja. Awalnya coba-coba enggak? Awalnya kita tuh coba-coba, cuman lama-lama ketagihan. Min, kamu mau join arah baksonya ke aku loh. Kok asem-asem? Coba tamunya. Tamunya. Oh iya. Cobain Nes. Aslinya mana tadi ya? Mas, aslinya mana tadi? Aslinya Surabaya, Mas. Surabaya. Kemana berangkat dari Surabaya naik apa, Mas? Lu kan biasanya gitu. Iya. Nginep di mana? Pesawat. Tahun berapa, Pak? Pesawat turun di mana pesawat? Tahun berapa, Pak? 5 tahun yang lalu. Oh, gitu. Mau pasar? HP nyari HP. Oh. Iya. Nyari HP di mana lo? Coba dindus. Ayo dindus, yang benar. Dimusikkan. Wah ini. Kata siapa kita cuma boleh santai-santai aja. Ini masih ada satu perkara lagi, yaitu ngambil air. Karena di dekat pos 4 sebenarnya ada mata air. Tapi nggak deket-deket banget. Katanya sih sekitar setengah jam. Nah ini Amin, Adib, sama Master yang bertugas. Persiapan ya. Biar dibawa aja udah jamku. Ntar kalau dia nitik-nitik nanti salah. Kan bisa kita udah, manual. Berarti udah. Weh. Langsung ya. Juragan ini. Juragan. Perhiasannya banyak. Jamnya 2. Oke. Ketinggian beda. Beda merek. Hati-hati di perjalanan ya guys. Bentar. Belum aku start. Sini atas start dulu. Dah. Gak usah diapa-apain. Kalau mau lihat-lihat. Cuman di ke atasin tok. Jangan pernah mencet sini sama sini. Sarung lihat. Ya. Hati-hati. Jangan lupa di konten ya. Jangan lupa sekarang jam berapa, nanti sampai mata air jam berapa, itu harus diteni. Jangan pakai wide kecuali kalau memang butuh wide. Soalnya nanti apa resolusinya jelek. Ih, kalian warnanya lucu deh. Foto dulu lah ngadep sini, 15.50. 15.50 ya. Sek, foto dulu. Yang lain lagi ambil air. Aku nyicil masak.
kasihan nanti kalau mereka datang kelaparan. Ini tadi ngoncai Mas Sep loh. Ya Sep. Wes alis onca-onca. Iya. Ini rencananya nanti mau masak lo deh. Aku nyambi masak nasi. Cil, kita camping ceria ya Mas Sep ya. Tadi Mas Sep juga udah bubuk siang. Kapan lagi bubuk siang di Sumbing? Ya, semoga yang di mata air dilancarkan. Mas, mau kemana Mas? Kalau mau ngambil air di sumber mata air. Sumber mata air setelah pos 4 ya? Setelah pos 4. Oke. Sip. Keren. Oke. Setelah 8 menit perjalanan kita ada plang mata air ya. Air mata. Trek sedikit terjal menuju mata air terjal. Turunan sih. Ya, jadi dari pertigaan mata air jalur menuju puncak sedikit melipir. Melipir kemana? Kanan. Melipir kanan. Ya, jalurnya sedikit lumayan enak lah. Enak banyak bonus. Turunan. Banyak bonus. Harus berhati-hati kalau tidak terpleset. Nih, kalau mau kita tahu nih. Sebagus ini nih. Pasti ngajakin lagi dik. Enggak usah dikasih tahu lah ya. Jangan usah lah. Enggak usah bilangnya. Kabut. Keren banget. Wah. Lu toh kapok, bilang kabut langsung beneran kabut. Nah, enggak bisa toh pada nikmatin. Enak aja masa mau seneng-seneng sendiri. Udah kedengaran kerucuk. Merisik air. Tanda-tanda ini. Wah. Kerucuk. 17 menit santai. Itu tuh yang dingalir itu tuh. Mana? Jernih banget. Di atas. Iya. Enaknya nih Sumbing via Banaran. Mata airnya melimpah. Nyesel gak sampai sini. Jalurnya tuh untuk buat ngambil air tuh sangat rekomend banget sih, nyaman banget pokoknya. Langsung dapat banyak ini ya. Full pack. Wih, banyak banget nih. 20 liter tambah 3 liter. Melimpah. Malam ini mandi. 3 malam berarti kita nih. Plan apa itu? Jangan. Septian ada acara ini. Gak bisa ini aku nih. Septian acara gak bisa di cancel ini. Banaran lah. Jangan sampai gak kesini. Iya. Sumber air sudah ikat. Nah, karena bantuan air udah datang, sekarang saatnya lanjut masak lodeh. Kita rebus air sampai mendidih, terus masukkan bawang merah, bawang putih, nggak perlu ditumis dulu. Tiap orang punya caranya sendiri-sendiri ya. Ingat, harus manut sama yang masak. Setelah itu, masukin juga terasi, kacang panjang, sama labu siam atau jipang. Terus tunggu mendidih. Nah, healing bos. Ini baru namanya camping ceria. Sebenarnya ini belum mendidih sih, tapi karena backgroundnya terbuka, ya aku action lah di depan sini. Warungnya Mbok Warwes buka guys. Kali ini mau masak lodeh tanpa santan. Nunggu mendidih lama banget gara-gara buat ngonten. Ini kita nanti akan pakai susu oat. Jadi kita akan mau masak lodeh tanpa santan biar agak sehat.
warungnya Mbak Warwis buka. Nunggu mendidih suap banget. Karena kelamaan ya, keburu gelap, keburu pemandangannya hilang, yang langsung aku masukin aja susu oatnya. Ini kita kasih gula aren. Seharusnya kayak gula Jawa. Kursinya nggak ada. Balikin tuh. Kita pakai gula aren. Kursinya sini. Aku balikin. Tadi nyewa dulu bentar. Oke, ini dia lodehnya. Tinggal nunggu. Mendidih. Dah, selesai. Kelamaan soalnya. Wah, nyedain buat nanti rombongan yang datang ya. Tamu nanti nyusul. Mandi cuy. Udah ya, jangan dibuang-buang. Sayang juga. Gimana lodehnya? Mantap sih. Terima kasih nih warung Mbok Mar enggak? Mbok Mar siapa? Nomor siapa? Siapa ayo? Bokwar. Nah, pokoknya yang mau makan silahkan makan. Yang mau santai-santai silahkan santai-santai. Yang malu-malu kelaparan. Ini tamunya yeah. Belum makan loh ini tamu. Belum, masih kecil nih. Oh iya. Masih kecil. Becek, kita kasih becek. Kita kasih becek kuahnya. Biar sedep makannya. Resep bener pokoknya. Tuh pemandangannya tuh, pemandangannya tuh. Tuh pemandangannya. Nah, ini pas nih. Nambah. 42. Weh. Labrut nih. Labrut. Kacau. Ini hasilnya jangan lupa. Wah, ada tripodnya ganggu. Weh. 42. Kalian pada nambah ini. Selamat datang di warung Mbok War. Nambah. Kombonya pas banget ini. Lodeh sama rendang. Kayaknya sampai kenyang banget ini. Kenyang. Kenyang ini. Gas terus. Mantap. Nah, ini sekitar jam 3:30 pagi, kita udah mulai persiapan untuk summit ya. Dan untuk sebelum summit, menu kita Indomie, sekaligus nyiapin perbekalan yang lain. Karena memang di hari ketiga ini kita sengaja pagi banget, karena agak-agak trauma yang kejadian raung kemarin turunnya tengah malam. Ini bikin apa nih, Mas? Morning tea. Morning tea? Morning tea. Monggo. Monggo Mas Ade. Monggo. Wah, dipikirkan Mas. Wah, kita coba Master. Hati panas tuh. Just pleng. Amin nah, gak ngeteh dulu Min. Iya. Nih, join dah. Biar bisa melek-melekan dikit. Oh, gak ada ahnya. Lanjut masak apa lagi tuh? Ini masak mie rebus telur. Ayo Min bikin Spiderman telurnya. Cike udah nggak ngelanjutin jualan deh. Udah jerah ya Min. Ini tuh untuk sandwich bekal kita summit. Iya harusnya ini tuh dipakainya untuk kemarin kita summit, karena kita punya plan yang berbeda, akhirnya dipakainya untuk sekarang summit. Masih enak. Ini masih enak nih ternyata. Cuman ini kita mau kita panggang, kita garing. Biar crunchy, crunchy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pukul 5.36 ya teman-teman. Alhamdulillah juga kita ini ready pagi ya, walaupun nungguin aku tadi agak lama soalnya buang setorannya dua kali. Nah hari ini kita akan melanjutkan perjalanan summit. Kita akan eksplor kawah tentunya. Terus kita targetnya adalah puncak Raja Wali. Semoga kita sampai atas dengan cuaca yang baik. Semoga amin. Ya.
Pokoknya semoga dilancarkan. Dari kita sampai atas, turun balik sini, kemudian balik ke base camp. Iya, langsung. Iya, kita shake-shake dulu lah. Shake-shake. Oh, dingin banget. Ready, kok banget. Satu, dua, tiga. The Slanker Hiker! On October! Oke. Di pendakian kali ini kita cukup tertib ya, termasuknya kalau sendiri kita biasanya kalau start summit itu baru jam 9 pagi. Kali ini setelah subuh kita udah berangkat. Karena memang pendakian Gunung Raung kemarin tuh cukup memberikan pelajaran bagi kita. Karena kita juga kayak udah kenyang dengan turun gunung malam-malam, apalagi yang Raung kemarin kita sampai tengah malam. Jadi ya sekarang kita lebih tertib lagi. Ya yang namanya naik gunung itu kan belajar terus ya. Master, di video bagus ya warnanya. Selalu keluar ya auranya ya. Menyala. Adep, Adep kok gak pakai jaket yang kuning sih? Warnanya gak keluar. Ya, kita sampai di pertigaan mata air yang kemarin Master, Mas Adib sama Amin ke sana. Dari sini ke itu kalian berapa jam kemarin? Hah? Berapa menit? Sorry. 15 menit. Dari sini ke situ? Ya. Itu lumayan ya, pada jam itu landa ya. Gas terus. Ayuh. Sarapannya apa pagi ini? Sarapannya karbo. Sarapanku. Harus kita gaspol ini. Mos-mosan. Menggis dua kali. Biasanya orang-orang 2 jam sampai kawah. Kita mau nyoba 3 jam. Bye. Bahaya tah? Bahaya sih. Bahaya sih kalau lamaan duduk nih. Yo, 3 jam beneran nih lamaan duduk nih. Nah, jurang besar yang berada di sebelah kanan jalur sebenarnya merupakan rekahan yang terjadi saat dulunya Sumbing erupsi. Kalau yang tercatat, pernah erupsi besar di tahun 1730. Untuk lebih jelasnya nanti pas di kawah ya, aku jelasin lagi. Aku udah cek di prediksi cuaca kalau bakal cerah maksimal di jam 8 pagi. Makanya kita sengaja tertib banget biar nggak kelewatan momen. Terus nanti kalau udah siang mulai berkabut lagi. Nah, sekarang udah jam 6 pagi, sinar mataharinya mulai menampakkan cahayanya. Wah. Ya, kita sampai di salah satu mata air ya. Ini ngalirnya lumayan kenceng kalau untuk hitungan di gunung seperti ini. Ini kayaknya tembusnya langsung ke yang pos mata air yang di bawah deh, tapi nanti kita cek lagi. Mau action nggak jadi. Ternyata dugaanku benar ya, sungai yang kita lewatin saat summit ini ternyata merupakan hulu dari pos mata air yang kemarin disamperin sama Amin Master Mas Adib. Dilarang ada yang atraksi. Yuk.
aja loh dua tebing di atas ini. Ini ada tebing kiri, kiri ke kanan, ini jalan ke kiri. Kayaknya kita akan masuk ke celahnya. Kayaknya ya, kalau misalnya ternyata salah, video ini nggak tak masukin. Ya, sekarang kita udah sampai di area Watu Lawang ya. Sekitar kita tadi ya sekitar 45 menit lah kita sampai di Watu Lawang. Areanya ya ini ya, karena Watu Lawang itu artinya kan pintu batu. Nah, sebenarnya di daerah sana itu ada dua tebing, kanan dan kiri. Kita akan jalan di antara celah itu. Nah, itu yang disebut sebagai Watu Lawang. Kayak gerbang masuk ke area kawah Sumbing atau Segoro Banjaran. Ya, bedanya dengan jalur lain, kalau jalur lain itu rata-rata langsung ke puncak. Ke puncak. Kalau di sini tembusnya ke kawah dulu baru kita summit. Aku ini sama Gunung Sumbing itu kayak love hate relationship gitu. Meskipun jalurnya yang penuh daya tarik otot, tapi setiap sudut pemandangannya itu mewah. Aku udah coba dari Garum, Bowongso, Kaliangkrik, dan sekarang Via Banaran. Penyajian view tebingnya nggak pernah mengecewakan. Apalagi ini aku cukup excited ya, karena ini adalah pengalaman pertamaku main ke kawah Sumbing. Oke, kita sudah di ketinggian sekitar 3000-an ya. Ntar lagi nyampai di Segoro Banjaran yang ketinggiannya kurang lebih di 3100. Ini udah 1 jam dari pos 4. Lewat mana nih? Tariknya di sini bagus nih. Mau ke summit banyak landainya. Banyak tarik menariknya. Daya tariknya saling menarik ototnya ini. Landainya kok ngos-ngosan. Berarti bukan banyak landainya, banyak bonusnya. Oh, bonusnya ya, bonus deh. Jamin tidak nyesel pokoknya. Nanti kita bikin video buat story. Sumbing Via Banaran, dijamin tidak nyesel. Loh, kok ketawa kalian? Kok ketawa kalian? Karena nyesel emang? Wah, enggak kan? Karena seneng aja. Bisa turun langsung summit lagi. Iya, bagus kan? Ada ketawa ya? Iya. Kalau nyesel kita diem aja. Nah, iya. Yuk. Ya, ini ada dua batu besar dan kita lewat di tengahnya. Seingatku waktu pas di base camp ngobrol sama Pak Sutrisno sama mas pengurusnya satu lagi. Aduh maaf dah, kemarin belum kenalan. Nih jelasin tuh kalau Watu Lawang itu sebenarnya dua batu kita ngelautin celahnya. Tapi kan aku masih kurang ini ya, kurang pengetahuan. Tapi dari tadi meraba-raba, kayaknya cuman ini sih yang kita mau masuk ke gerbang, istilahnya ke gerbang kawah Sumbing. Jadi ini mungkin Watu Lawangnya. Dan ini kita udah sampai, udah sana itu udah kelihatan pelangnya.
kita udah sampai kawasan kawah, ya kan? Nah, kalau kalian ingat Gunung Sumbing via Kaliangkrik itu sebelum mencapai puncak sejatinya itu kan ada Watu Lawang juga yang versinya sana yang biasa digunakan ziarah. Nah, itu tuh di daerah sini nih. Nggak kelihatan ya apa yang sana atau yang sana, tapi yang jelas itu ada jalur. Ini jalur terus ke arah sana. Karena kita kemarin ya belum pernah juga kan turun, tapi intinya dia di daerah sini nih, jalur Kaliangkrik yang kalau mau ke kawah yang jalur ziarah. Dan jalur Kaliangkrik itu surprisingly udah ada dari zaman peta Belanda. Kita lihat ada gua ya, guanya kecil. Nyata sih dulu kan Pak Lilik Kaliangkrik pernah cerita kalau ada gua di kawah, ya sering buat istirahat. Tapi aku juga sempat dengar ada cerita kalau di kawasan kawah itu juga ada gua yang dulu digunakan untuk istirahat Ki Ageng Makukuhan. Masih ingat cerita itu? Dulu aku pernah cerita di Kaliangkrik. Nah, nanti kita akan ke salah satu petilasannya. Wah, sebelumnya. Ini kalau di kiri jalur nanti kalian bisa lihat ada bentuk seperti itu, segitiga, agak segitiga dengan batu besar di ujung. Nah, itu adalah puncak sejati Kaliangkrik. Tadi sih aku udah duga-duga sih, karena aku kan masih ada memori-memori bentuk-bentuk bebatuannya ya. Terus tadi kita cek di GPS, ternyata benar pas tepat di sebelah kiri kita. Sebelah kiri kalau arah Suara Banjaran. Ya, puncak sejati Kaliangkrik. Pemandangan di Kawah Sumbing ini sangat mewah ya. Ada sabanahnya, ada tebingnya, ada juga batu-batuannya. Pokoknya view kayak gini tuh jarang ya bisa kita dapetin di gunung-gunung Jawa Tengah. Biasanya bukit atau sabanah atau tebing aja. Nah, kalau Kawah Sumbing ini ada experience yang sedikit berbeda karena udah mulai sedikit juga ya gunung-gunung yang bisa kita kunjungi kawahnya, terutama di Jawa Tengah. Jadi selagi masih ada kesempatan, kenapa nggak dicoba eksplor Kawah Sumbing? Nah, sekarang kita udah sampai di kawasan Segoro Banjaran. Kalau dari atas terlihat ya, bahwa itu adalah hamparan sabana di bawah. Nah, di sebelah sini, sebelah kanan, ini adalah batuan beku lava zaman dulu ketika Sumbing erupsi. Jadi ini pipa magma. Nah, magma kan ketika keluar disebut sebagai lava. Ketika lava dia ngalir, tapi udah dingin duluan, kena udara luar gitu loh. Jadi nggak yang nyampe bawah, mungkin baru nyampe ujung mana, langsung beku. Seperti itu. Ya, sekarang kita udah sampai di Segoro Banjaran. Nah, Segoro Banjaran ini kenapa disebut Segoro Banjaran? Karena banjaran itu artinya seperti hamparan sabana atau hamparan rumput yang warnanya senada gitu. Kalau dari apa ya, sebutan orang Jawa lah, itu banjaran. Makanya di sini kan sabana sebenarnya cantik banget ya. Kalau dulu masih dibolehin ngecamp di kawah sini, kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan. Nah, di sebelah kanan jalur Segoro Banjaran ini ada tekstur bebatuan bukit yang ke arah timur laut. Nah, ini itu sebenarnya di dalamnya adalah pipa magma. Sumbing pernah erupsi yang lumayan besar dan yang menyebabkan Sumbing itu puncaannya miring gitu. Aku di sini enggak akan membahas tentang mitos ya. Aku tidak membahas tentang mitos. Apalagi mitos-mitos yang ada di Google, aku enggak membahas itu. Tapi aku akan membahas fakta. Nah, Sumbing pernah erupsi dan erupsinya itu menciptakan retakan kawah ke arah timur laut, dan di sini pipa magmanya kemudian ketika magma keluar menjadi lava mengalir ke arah timur laut juga. Jadi makanya ini batu-batuan beku ini sebenarnya adalah bekas lava yang sudah beku gitu. Dan
Aku konsultasi juga sama teman aku yang di bidang geologi. Setelah dia cek-cek tuh katanya memang tipe lavanya itu lumayan kental. Magmanya kental, yang keluarnya perlahan gitu kan. Kalau keluarnya perlahan, mesti langsung membeku, akhirnya menjadi batuan seperti ini. Nah, ini ada rekahan ke arah sana dan di sana nanti kita akan lanjut melihat Segoro Wedhi. Segoro Wedhi itu pasir putih gitu ya. Nah, bentuk dari dinding kawah Sumbing ini cukup beda ya dari gunung-gunung yang lain. Jadi dinding kawahnya tuh enggak utuh melingkar, tapi terbuka ke arah timur laut. Nah, jadi ini kelihatan ya, setengah seperti tapal kuda. Kemudian yang rimbun di tengah itu sebenarnya adalah bebatuan ya, atau semacam kubah lava yang sudah membeku, yang terbuka ke arah timur laut. Jadi aku enggak cerita tentang mitos-mitos ya, Sumbing begini, Sumbing begitu, Sumbing atau Sindoro begini begitu, apalagi yang sumbernya cuma Google, enggak. Kita berbicara tentang analisa, teori berdasarkan pengamatan di lapangan. Cuman aku masih belum tahu nih, ini tuh erupsinya yang terjadi di tahun 1730 atau bukan. Tapi yang jelas kalau dari secara bentuk bentang alamnya, kurang lebih itu penyebabnya. Sumbing, disebut Sumbing, bekas aliran lavanya itu bikin posisi kawahnya itu terbuka ke arah timur laut. Itu yang bikin Sumbing kenapa kelihatan miring kalau kita lihat dari arah Sindoro misalnya. Oke, yuk mulai jalan. Bukan cuy, bukan ternyata, bukan makamnya. Sejalan lagi berarti? Iya. Maaf, rata masih ke kanan, ya nggak sih? Di GPS. Sekarang kita sampai di petilasan Ki Ageng Makukuhan. Mungkin kalau dilihat untuk bangunan ininya masih modern ya petilasannya. Tapi kalau yang batu-batu yang berada di pinggiran ini udah ada dari zaman Belanda. Dan di peta Belanda tahun 1920-an, kalau nggak salah 1924, lokasi ini sudah ada. Yang ditulis heligraf. Kalau di peta Belanda heligraf itu artinya makam suci. Dan di foto Belanda zaman dulu juga udah ada bangunan-bangunan batu bersusun yang melingkar seperti ini. Dan mungkin beberapa orang di antara kalian penasaran siapa sih Ki Ageng Makukuhan. Nah, beliau adalah penyebar agama Islam pertama di daerah Kedung. Daerah Kedung itu daerah Wonosobo, gunung-gunung kayak Sindoro, Sumbing. Beliau adalah murid dari Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, tapi konon merupakan murid kesayangannya Sunan Kudus. Dan ada berbagai versi siapa Ki Ageng Makukuhan, tapi salah satunya ada yang bilang beliau merupakan keturunan Tiongkok yang memiliki nama Makukuan. Tapi biar
sesuai dengan pelafalan, maka kala itu dirubah menjadi Ki Ageng Makukuhan, dan beliau dulu menyebarkan agama Islam dengan cara bertani. Nah, tembakau itu konon katanya pertama kali dibawa oleh Ki Ageng Makukuhan ke daerah Kedu, kemudian dengan media itu beliau menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi warga sekitar mungkin zaman dulu katanya sih di daerah sini itu memang banyak Hindu Buddha dulunya. Kemudian Ki Ageng Makukuhan datang membawa tembakau, bertani, dan ketika bertani beliau sholat dan dilihat oleh warga sekitar, hingga akhirnya beliau menjadi penyebar agama Islam di area Kedu. Bukitan yang merupakan bekas aliran lava dari Gunung Sumbing. Jadi kan pipa magmanya ini kan mungkin ketika erupsi terus merekah gitu loh. Makanya nih batunya pecah-pecah nih. Seperti meledak gitu kan. Terus mengalir ke arah timur laut. Nah, sana masih ada bocoran belerang juga ya di ujung atas sana itu. Nah, karena memang di daerah sini nih pipa magma. Dan mungkin karena sini udah mampet ya istilahnya. Jadi bocoran udaranya sekarang di sisi sebelah sini. Sedikit ralat ya, bukan bocoran udara maksudnya. Tapi karena pipa magmanya yang bagian atas ini udah mampet, jadinya tekanan gas dari bumi ini mencari celah di sekitar, yang kemudian menjadi bocoran gas belerang di dekat kubah lava. Nah, sekarang kita akan menuju ke Segoro Wedi atau yang memiliki arti kawah pasir putih. Makan sandwich tuna yang tak bikin kemarin siang di Segoro Wedi. Ah, fokus banget sini. Ah, ada Amin. Minggir, minggir. Segoro Telogo Wedi. Miring-miring. Ini mulai roll action. Satu, dua, tiga. Let's go, Raiger! Orang apa? Sekarang kita OTW balik ke pertigaan, mau menuju ke puncak Raja Wali.
Nah, sekarang kita balik ke arah makom Ki Ageng Makukuhan karena disitulah merupakan pertigaan kawah antara menuju jalur Banaran, Segoro Wedi, dan arah puncak Raja Wali atau puncak tertinggi Gunung Sumbing. Itu aja ditulisannya masih Gunung Berapi Sumbing. Iya, memang termasuknya Gunung Berapi. Aktif ya? Aktif, tapi masih stay low. Kenapa? Karena di kawasan kawah dan puncak Sumbing ini masih banyak vegetasinya masih padat. Nggak gersang gitu loh, kalau kayak Sindoro. Terus mungkin Dempo kalau mau Tewe Summit itu kan gersang-gersang karena sangat aktif kawahnya. Tapi kalau di sini masih ada sabana-sabana. Jadi kayak kawasan ini tuh masih ramah terhadap vegetasi. Kalau ramah terhadap vegetasi berarti ramah juga terhadap manusia. Gitu. Kecuali memang di daerah Belerang ini aja yang memang gersang. Tapi nyatanya di sini pun walaupun deket Belerang ya masih ada rumputnya, nggak mati gitu. Nggak yang kering, gersang. Lah dulu naik Sindoro tahun 2012 itu dulu kawasan puncaknya masih banyak cantiki, kan sekarang juga udah kering. Dulu masih bisa turun ke bawah aja, kawahnya masih ada cantik. Dulu, dulu kan kalau ngecamp di Sindoro pasti langsung puncak. Segoro Banjaran 2 kalau kata mas-mas base camp. Sekarang kalau mau ke summit nemu Segoro Banjaran lagi. Nah, ini lokasinya. Persis di bawahnya puncak Raja Wali ya. Raja Wali. Bukan yang ini dong, Raja Wali itu. Yang ini yang kiri. Ini kan? Betul. Jalur ke puncak mana nih? Jalurnya itu melipir. Ketemu di tengah-tengah itu Ceruan. Oke. Lumayan. Mari, itu kita udah. Ini. Enggak gelok-gelok ya. Naik turun. Geloknya naik turun. Sekali. Gini. Ya keliling kota, keliling kawah. Nikmat sekali. Wah, seru. Scrambling. Main terjal nih tebingnya. Puncak master. Iya mulai nih. Duh. Halo sampai puncak. Gimana Min? Hah? Gimana? Entah. Ori. Tanjakannya. Kenceng-kenceng-kenceng. Jungkal-jungkal. Tapi aman sih. Kita akhirnya udah sampai di pinggiran bibir kawah. Nah ini pertigaan atau perempatan nih? Ya perempatan jalur lah bisa dibilang. Nah kalau dari sana ada pohon, itu dari jalur Garung sama Hoso. Nah terus lewat bawah sini, ini adalah jalur Gajah Mungkur. Dan tadi kita judul dari sebelah kanan, apa tadi? Banaran. Kalian rek juga bisa. Kalau butuh ya, kalau mau butuh mau ke puncak Raja Wali ya lewat situ juga. Iya. Cepet juga dari arah utara sini. Iya, cepet tuh tembusnya Segoro Wedi berarti ya. Nah. Yuk. Ayo.
Yuk, lanjut yuk. Yuk, lumayan nih. Nah, jalur pendakian Gunung Sumbing itu yang paling ramai memang dari sisi barat karena ada jalur Batur Sari, Garung, Bowongso, dan Gajah Mungkur yang aku tahu ya. Dan semuanya kalau mau ke Puncak Raja Wali pasti ngelewatin trek yang sebelah sini. Oke, tanjakan terakhir sebelum menuju Puncak Raja Wali atau titik tertinggi Gunung Sumbing. Nah, di Gunung Sumbing ini sering kejadian orang-orang itu salah summit. Jadi selalu ngira kalau udah sampai Puncak Raja Wali, padahal ternyata puncak yang dituju itu bukan Puncak Raja Wali, tapi ada puncak lain, kayaknya Puncak Bendera atau apa gitu, karena ada benderanya. Nah, jadi kalau kalian mau ke Puncak Raja Wali, pastikan aja nih kalian ngelewatin jalur-jalur kayak gini. Terus di puncaknya pasti ada tulisannya Raja Wali atau ada petilasan di sebelah kanan. Nanti petilasannya kita ceritain di atas. Nah, apakah kamu salah satunya yang pernah salah summit? Puncak Raja Wali. Karena Amin ternyata pernah salah summit. Bilangnya udah pernah ke Sumbing, tapi ternyata bukan ke Puncak Raja Wali. Wah, benderanya sudah terlihat. Atau harus kita lihat? Gak apa-apa. Gimana pertama kalinya Mas Amin kesini? Istimewa, badabes, luar biasa. Jos, mantap. Loh? Iya, salah puncak kan kami? Iya. Ini yang asli itu yang KW. Oh, itu yang ori jahit. Salah dong, ori jahit dong. Salah dong, ini yang benar dong berarti. Iya. Ini yang benar nih. Ini yang ori beneran itu tadi ori sol. Mak nyos. Nyos bener dah. Iya. Aduh. Aduh. Wah, ketemu artis nih. Aduh, artis ya. Dieng ya? Artis Dieng ini. Ya, ini juaranya Sumbing Via Banaran ini. Jangan lupa tag. Tag ini namanya di sini IG-nya. Kalau mau Sumbing Via Banaran, ini di artisnya. Ringga. Master. Last push. Oh, badan tinggal 5 meter. Ih, hati-hati Mas. Wah. Oh, ya. Di Javu enggak sih? Akhirnya. Kayak pernah kesini. Ya, kayak pernah kesini kita ya. Akhirnya kita sampai di Puncak Raja Wali. Karena di sana lagi dipakai sesi foto rombongan lain, jadi kita belok dikit. Sini lah. Selebrasi sini deh. Sini lah. Nih melorot guys. Perutnya. Perut guys. Wah parah. Ini ajib kayak ini Superman. Apa? Udah. Rambutnya. Ya. Oke. Okay. Akhirnya selamat. Untuk tim The Slacker Hiker. Oh, Amin pertama kali dong. Selamat dulu. Amin ya. Iya, pertama kali ke Raja Wali. Terima kasih banyak. Kita jauh-jauh dari planet Namek. Iya. Akhirnya sampai puncak. Dan tapi kayaknya enggak lagi. Iya, Mas. It. Oh ya. Selamatlah buat semua, akhirnya kita menuntaskan Sumbing dalam satu kali jalan. Kita eksplor kawah dan kita langsung ke titik tertinggi juga. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Satu pertanyaan, nyesel nggak? Mantap. Sumbing Via Banaran gak bikin nyesel. We'll be right back.
Nah, ini di kawasan Puncak Raja Wali juga ada bangunan yang diduga sebagai salah satu petilasan dari Ki Ageng Makukuhan. Dulu sebenarnya ada tulisannya sih, kok sekarang udah hilang. Jadi mungkin orang kan ngiranya cuma batu numpuk terus pohon, padahal sebenarnya ini juga salah satu peninggalan. Sebenarnya nggak ada cerita yang gimana-gimana sih, tapi aku cuma mau bilang, Sabanah, Kawah Sumbing itu bagus banget. Pokoknya sekali seumur hidup kalian harus ke situ, mumpung masih bisa. Karena kalau aktivitas gunungnya sudah meningkat, suatu hari nanti, kawah itu nggak akan bisa dieksplor sampai ratusan atau ribuan tahun kemudian. Contohnya, Kawah Gunung Sindoro. Dulu sebelum aktivitasnya meningkat, masih bisa turun ke kawah buat ambil air. Terus Kawah Gunung Merapi. Zaman dulu waktu kita belum lahir itu, Kawah Gunung Merapi masih bisa dieksplor loh. Nah, jadi gimana? Paham sampai sini? Ayo, gas! Kabutnya sudah naik awannya. Kalau di kota melihatnya awan, kalau kita jadinya kabut. Yang bikin penasaran, banyak batu di tebing kanan kiri itu memang hasil lontaran batu-batu pecahan ketika erupsi dulu membelah. Perjalanan turun ke pos 4 full kabut. Langsung seketika kabutnya. Makanya kita memang tadi itu sengaja summitnya tertib sunrise, soalnya udah cek prediksi cuaca tuh emang ya mulai siang udah mulai berkabut. Kan sayang ya kalau kita ke kawah tapi nggak bisa naik drone. Emang cerah maksimalnya di jam 8, jadi makanya kita ngejar itu. Bawa tenda gedenya nggak kira-kira. Ini tuh tenda buat camping ceria loh. Camper. Ya, teman-teman sekarang jam 15.39 ya. Jadi enggak terasa ya. Enggak terasa ya. Kita masih seneng-seneng aja. Ya, akan selalu terjadi lah turun malam ini. Terlepas mau seburuk apapun jalurnya ya, pokoknya kita laluin. Mungkin kita akan turunnya 4 jam, 5 jam karena akan lewat malam. Ya, pokoknya semuanya terima kasih lah atas perjuangan ini. Tidur dulu ya. Nggak nyesel sih. Seger-eger, ora kober, Sumbing via Panaran. Nah, baru tadi apa? Nggak bikin nyesel. Satu, dua, tiga. The Seger-eger, ora kober, Sumbing via Panaran. Nggak bikin nyesel. Yakin. Paling kapok. Si kile si jine cekeli. Bisa lho. Masih belum bantuan master tapi bantuan mental. Itu dia permasalahannya. Dijlok nih. Kanan medun. Cari pegangan bawahnya lagi. Rantai kabeh sangane, pegangan rantai semua. Betul. Nah. Anjay, ke pemanjat-pemanjat cantik. Wajah cantik. Atlet nasional. Akhirnya sampai. Wah. Saya lebih ngeri ini daripada Raung ya. Aman Mas Sep. Bismillah Min. Nah, kan kamu nyampe, aku gak nyampe. Kaki gua harus tambahin 10 cm. Oke. Ngerekam lah, kan katanya pada minta perjalanan turun kayak apa.
Nah, buat teman-teman kemarin nggak bisa lihat kan kemarin tanjakannya. Wah, kacau. Nah, ini yang mau istimewa ke pos. Jalurnya 45 pokoknya, derajat. Pokoknya naik gunung Sumbing via Banaran ya? Banaran itu sangat tidak istimewa. Tidak bikin nyesal. Tidak bikin nyesal. Dan tidak diulang untuk kedua kalinya. Boleh dikenang, tidak curang. Boleh diulang. Nah, kalau ini kawasan Setari. Kemarin kan malam ya kita di sini. Bangunan nih cagar. Tapi nggak tahu apa. Tadi ada tangga di situ. Hidden gemnya Mbak Naran tuh kayak gini nih. Atau hidden gem. Jarang orang tahu loh ini jalurnya kayak gini. Nggak kelihatan kalau di dokumentasi. Tapi ya, seterjal itu. Kayak gini sih kongen dia. Ini kan di mana? Kesempat mungkin kok. Jauh kan? Ora apa-apa. Ora mung tekan jam 10 ya ana sing tekan kok. Gini, Pak. Gini. Oh, gitu-gitu lah. Oh, gitu. Ah. Gak. Kamu gini. Ora melu-melu. Sendiri. Iya. 1 2. Naik gunung tuh kayak gini jalurnya. Ya, Min ya? Bisa buat ngobrol, santai, bisa chills. Atau bikin Indomie kayak orang tadi. Ini kedai po, bukan? Oh, kedai. Jam 6.30. Sampai di kedai. Waduh, ini nih menuju pos 0 dari Dongbanger nih. Turunnya parah banget. Ini nih. Ini nih tantangan terakhir, raja terakhirnya ini nih. Kalau tangga mah enggak apa-apa ya, kalau tangga mah ya. Iya. Ini rata banget. Daya tarik terakhirnya. Loh, kok digeret? Bandel. Pendaki wani perih ini. Terus sampai besar. Terus. Dah, raja terakhirnya udah. Udah. Selaan sih dik tapi pedes. Ih, enggak nyampe-nyampe coy raja terakhirnya. Kacau emang. Akhirnya naik gojek. Betah 3 hari. Ya, sabar. Mas, mau kemana Mas? Ini kayak artis yang videografer itu ya. Ketemu artis. Ini mau kemana nih? Artis yang diselekar-lekar ya. Iya ini. Ini bolos sekolah ini. Apa kelulusan? Lulus Mas. Eh lulus? Lulus. Belum turun ini jasanya. Plastik. Ketawa. Jangan lihat kamera lo ya. Lihat. Master ketawa. Jangan lupa ngeliatin Amin minta dilihatin. Iya, Amin. Masa di tangannya jangan ke muka loh, mukanya. Pak De bisa aja, Pak De. Dah, yuk.